Oke. Okay. Halo, selamat malam semuanya. Oh ya, yeah. gimana? Apakah suara aku bisa terdengar terdengar dengan jelas nih, teman-teman? Malam, Kak. Terdengar jelas. Jelas, kan. okay. Tengar, Kak. Oke, terdengar, Kak. Oke, okay. oke, uh, langsung saja ya kita mulai untuk uh, live mentoring Public Eduk pada kali ini. Nah, jadi teman-teman uh, semua yang ada di sini uh, saya sangat berterima kasih teman-teman sudah -teman mau join bersama dengan kami ini juga untuk live mentoring merupakan salah satu syarat buat teman-teman bisa mengakses free classnya gitu, jadi pastikan untuk mengikuti live mentoring ini dari awal sampai dengan selesai nanti nah jadi kemudian untuk presensi juga nanti akan saya berikan di sini, nanti teman-teman bisa untuk langsung uh, mengisi ketika sudah saya buka ataupun bisa nanti setelah Uh, selesai untuk live mentornya kayak gitu. Kemudian agenda kita pada hari ini Uh, seperti biasa, seperti Live Pantaring sebelumnya. Yang pertama itu ada kenalan dulu nih dengan Eduwork yang akan dibawakan oleh Kak Tiara. Kemudian nanti akan ada Q&A terkait Eduwork. Kemudian tentang program-program yang ada di Eduwork uh, bersama dengan saya. Kemudian nanti akan ada pemaparan materi uh, seputar Free Class oleh Kak Pelita. Nah, kemudian nanti yang terakhir akan ada Q&A terkait uh, materi Free Class dan juga tugas-tugas di Free Class seperti itu. Oke, jadi untuk presensi nanti akan saya berikan di sela-sela kita live mentoring. Nanti teman-teman bisa sekalian di untuk presensi dan nanti akan kami tutup lagi setelah hmm, live mentoringnya berakhir, berakhir atau mungkin sekitar jam setengah sepun, akan kami tutup kayak gitu. Jadi pastikan benar-benar mengikuti -benar dari awal sampai akhir, jangan sampai uh, terskip untuk presensi karena kalau teman-teman udah ikut live mentoring tapi belum presensi nanti tetap belum bisa untuk memulai kelasnya. Oke langsung saja kita mulai nih kenalannya sama Eduwork ya yang akan dibawakan oleh Kak Perli, eh Kak Tita bukan oleh Kak Tiara. Halo semuanya kenalin nama aku Tiara. Dan pada malam hari ini, di malam Senin hari ini, mungkin kalian hari ini sibuk ya, padat sekali. Biasanya, kalau hari Senin padat, itu akan aku temenin untuk menjelaskan nih. Aku akan menjelaskan apa sih itu Edward dan apa sih software engineering itu. Selain itu, kita juga akan membicarakan prospek karir seorang software engineering untuk kedepannya. Jadi gitu ya, jadi nanti aku akan membahas terkait Edward, kemudian membahas terkait apa itu software engineering, kemudian aku juga akan membahas prospek karir. Selain itu, selain kita juga menyajikan materi untuk software engineering, itu nanti kalian akan praktek. Praktek apa nih? Gitu kan. Apanya nih yang harus dipraktekkan gitu? Kalian akan mendapatkan proyek real proyek uh, di industri uh, kasus gitu, industri case gitu. Jadi memang nanti kalian akan mendapatkan studi kasus secara real sesuai dengan kasus-kasus yang terjadi di sebuah industri terkait software engineering khususnya kalau software engineering kita kan lebih familiarnya sebagai programmer gitu ya meskipun software engineering itu banyak cuma mostly memang software engineering ini memang seorang programmer gitu nah projectnya ini apa sih kalau seorang programmer projectnya apa ya gitu apakah menganalisis atau apa gitu jadi kalau seperti yang kalian tahu programmer itu yang mengcoding gitu nah jadi kalian akan mengkoding? Iya, betul banget. Nah, nanti jadi di penghujung acara memang kalian ini akan praktek langsung bagaimana kalau kalian menjadi software engineering. Dan nanti outputnya itu memang menjadi suatu produk gitu. Jadi nanti hal tersebut itu akan disampaikan oleh CTO di Eduwork. Jadi nanti akan mengajarkan materi tentang software engineering, khususnya di programmer, kemudian menjadi programmer, Kemudian, nanti kalian akan menghasilkan project, dan projectnya itu buat apa sih? Itu projectnya berguna banget. Itu kalau kalian, misalnya nih, mau mendaftar Eduard, itu project tersebut digunakan sebagai pengetahuan basic skill kalian, karena di eduwork sendiri nanti akan dijelasin juga eduwork itu apa dan konsepnya seperti apa, sistemnya seperti apa. Jadi, Aku kasih pengantar dulu. Jadi kalau di Eduwork itu kita kan ada mentoring ya. Nah, mentoring di Eduwork itu eksklusif. Kenapa? Karena mentoring di Eduwork itu kan one on one. Jadi satu mentor itu itu hanya mampu Uh, memegang beberapa talent saja. Kenapa? Karena biar secara mentornya itu memang private gitu. Jadi kalian ini spesial banget di Eduwork ya. Karena uh, kali kita ini untuk mentoring di software engineering itu nggak bisa nih rame-rame gitu. Kalian akan dimentoring secara khusus. Jadi satu mentor satu anak gitu. Jadi kalau kalian kebingungan, kalian butuh. Pencerahan gitu kalian bisa langsung tanya ke mentornya langsung gitu. Jadi memang kalian ini sangat spesial gitu ya. Nah itu portofolionya bisa tuh kalian jadikan sebagai uh, knowledge atau pengetahuan, pengetahuan uh, basic skill di bidang software engineering atau nanti kelas-kelas yang akan kalian daftarkan mentornya seperti apa sih gitu. Kemudian Uh, selain itu, selain kalian mendapatkan portofolio atau kalian bisa mengerjakan proyek, kalian juga mendapatkan sertifikat. Nah, kurang apa lagi itu? Kalian sudah dapat pengetahuan terkait karir kalian, mendapatkan insight kalian, dapat knowledge tentang prospek karir, tentang teknologi, tentang bagaimana cara berkarir, bagaimana kalian menjadi seorang yang mengetahui passion kalian, kalian bisa mengerjakan project, terus kalian juga dapat sertifikat dan itu gratis semuanya di Edward. Itu kurang apa lagi gitu kan? Karena kalian ini memang spesial nih di hatinya Edward gitu ya. Jadi memang benefit yang didapatkan dari free class software engineering ini sangat banyak. Selanjutnya nih, Uh, sebelum kita lanjut ke materi, kita dalam berkomunikasi kita melalui Discord. Nah, Discord itu nggak perlu kalian download, kalian cukup mengaksesnya aja melalui website. Di situ dari tim Edward kita akan selalu aktif gitu ya di dalam situ nanti akan anda tanya jawab, kemudian juga ada uh, network. Nah. Bagi kalian yang ingin membangun network, nah ini menjadi salah satu uh, poin penting nih ketika kalian mau memasuki dunia karir ataupun dunia profesional itu salah satunya networking. Nah di sini Edward sedang membangunnya nih sebuah networking ini dan kita itu kita punya komunitas gitu itu kalian bisa share berupa LinkedIn ataupun kalian bisa langsung perkenalan diri ataupun kalian bisa share sosial media kalian beserta misalnya uh, spesialis kalian atau misalnya kalian tertarik di bidang apa itu kalian bisa share di Discord gitu ya di bagian channel networking gitu disitulah kalian nanti akan uh, membuild network network bersama orang-orang yang join di eduwork itu, Nah, ini kan benefitnya banyak banget ya. Kalian bisa dapat sertifikat, kalian dapat portofolio, kalian dapat materi, kalian dapat project, kemudian kalian juga dapat network. Dan itu meskipun nanti kita itu sudah selesai free classnya, kalian tetap bisa akses gitu. Jadi kami tidak membatasi ataupun kita ini tidak apa ya menutup lah ya, menutup link ataupun Discord yang nanti kalian sudah join gitu. Nah, oke. Okay. Sepertinya untuk perkenalan untuk pembukaan pada malam hari ini sudah cukup ya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya teman-teman mau tanya ataupun kalian juga ada uh, apa ya? pertanyaan-pertanyaan terkait kelas ataupun terkait materi pada malam hari ini ataupun materi-materi ke depannya itu bisa menghubungi kami atau bisa reach out tim Eduwork itu melalui Discord ataupun melalui WhatsApp. Cuma untuk WhatsApp sendiri kita memang dikhususkan untuk orang-orang yang bertanya terkait program uh, mentoring gitu di Eduwork ya. Jadi untuk Discord kita lebih kepada uh, free class, kemudian kita juga uh, tanya jawab uh, uh, terkait materi gitu. Terus uh, sepertinya itu aja sih kalau dari aku untuk pembukaannya. Jadi bisa langsung kita lanjut ya ke next materi ya. Oke. Nah, selanjutnya ini ada Edward ini kita bahas program-program yang ada di Eduwork, dan ini sebagai pandangan kalian ketika kalian mau mengikuti program di Eduwork dan benefitnya apa aja sih, gitu ya. Nah, untuk malam hari ini, itu kita merupakan bagian dari free class, jadi nanti kalian tidak akan dikenakan biaya apapun untuk mengikuti free class software engineering ini. Fasilitasnya ada apa aja? Kita nanti ada materi, materinya itu kita dimulai dari perkenalan software engineering, kemudian kita juga materinya ada prospek karir seorang software engineering, dan nanti sampailah kalian ke langsung bagian teknisnya, gitu ya. Kemudian ada Q&A, ada mini project. Project ini tadi yang sudah di mention juga terkait kalian langsung menjalankan teknisnya tuh kalau mau jadi seorang programmer, itu seperti apa sih? Dan nanti hasilnya, sebuah produk itu dimana lagi coba kalian ikut free class, terus menghasilkan sebuah produk, menghasilkan sebuah apa ya, portofolio tapi free gitu kan. Di mana lagi kalau bukan di Eduwork gitu ya? Selanjutnya, kalian akan ada community. Community ini ada di Discord, itu di bagian networking, ataupun kalian bisa join di Telegram Eduwork. Nah nanti langsung kunjungi aja di Instagram Eduwork di Eduwork.id kemudian di bagian bio itu ada link tree dari Eduwork nanti diklik aja di situ ada link untuk masuk ke Telegram ataupun masuk ke Discord gitu ya walaupun memang sebelum ini kalian pasti sudah masuk ke Discord Eduwork gitu ya selanjutnya nanti akan ada satu minggu sertifikat nah itu nanti sertifikat akan kalian dapatkan gitu di Eduwork di free class ini selanjutnya ini program Eduwork yang kita gandang-gandangkan saat ini itu merupakan ISA program atau ISA program durasi ISA itu lebih dari dua bulan itu merupakan kependekan dari Income Sharing Agreement gitu ya nah fasilitas ISA sendiri apa sih gitu ya tidak ada biaya pendaftaran jadi bagi kalian yang mau mendaftar program ISA itu Uh, silahkan langsung mendaftar aja di website eduwork.id kemudian nanti kunjungi di bagian kelas pilih yang isai dan tinggal pilih mentor kalian gitu ya jadi kalian mau uh, ikut uh, kelas atau mentorship di bidang web developer, mobile developer, UI/UX, kemudian desain grafis ataupun akunting nanti tinggal pilih aja mentornya mau siapa kemudian bayarnya dicicil setelah bekerja Nah, ini maksudnya apa sih, gitu kan? Jadi, memang program ISA itu ditunjuk, ditujukan untuk orang-orang yang mau memasuki dunia kerja atau dunia karir, gitu. Jadi, orang yang mau, e, mengikuti program ISA itu memang setelah nanti selesai belajar, itu harus siap disalurkan oleh Edward, gitu ya. Kami akan langsung menyalurkan ke perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan talent gitu. Dan bayarnya itu dicicil, dilakukan setelah kalian berpenghasilan. Jadi kalau kalian belum berpenghasilan ya kalian tidak membayar gitu. Nah, ini cukup membingungkan ya, tidak ada biaya pendaftaran, gratis, kemudian bayarnya setelah berpenghasilan. ya memang Isa seperti itu ya, teman-teman ya. Dan itu pun dicicil. Jadi nanti eh, kalian belajar gratis, di mentoring, disalurkan kerja Kemudian kalian baru bayar setelah kalian berpenghasilan dan nanti dicicil. Nah, itu kurang enak. Apalagi, teman-teman, siapa sih yang nggak mau belajar gratis disaurin kerja lagi ya? Ini uh, kesempatan yang jarang banget. Jadi, kalian jangan sia-siakan kesempatan emas ini. Apalagi sistem mentoring di 2 itu rebutan. Kenapa rebutan? Karena kan mentornya kan uh, kita eksklusif ya. Jadi mentor-mentor sendiri itu nanti yang akan memilih gitu mau menerima siswa atau talent seperti apa sih gitu. Kemudian nanti fasilitasnya kalian juga akan mendapatkan materi, tugas intensif dan full mentoring. Jadi nanti memang ada live juga nih, live ngajar gitu ya dari mentor cuma untuk hariannya. Kalau kalian mau tanya-tanya sama mentor itu mentor sangat terbuka sekali. Nanti kalian bisa tanyakan by private chat gitu. Nah, itu merupakan akses yang mungkin tidak semua orang dapatkan ya teman-teman ya bisa langsung mengakses seorang mentor profesional sudah expert di bidangnya dan kalian bisa bebas tanya-tanya itu kurang enak apalagi gitu kan karena kalau misalnya kalian belajar sendiri kalau kalian bingung itu kan kalian bingung ini gimana nih harus tanya siapa ini gitu kan Kemudian nanti private mentor yang jelas, karena kan nanti mentoringnya kalian one-on-one on one ya, jadi kalian bisa chat langsung gitu ya. Kemudian ada full sertifikat, kemudian ada expert sharing session gitu ya. Nanti mentor-mentor akan men-share tuh terkait pengalaman-pengalaman mereka di dunia kerja itu seperti apa sih. Kemudian kalian akan mendapatkan eklusif kelas di sistem eduwork. Jadi, semua sistem pembelajaran Eduwork itu sudah dikemas di website Eduwork.id. Jadi, bagi kalian yang sudah diterima, nih, sudah diterima sebagai siswa atau talent yang siap dilatih di program ISA atau income sharing agreement, kalian akan mendapatkan full akses di website Eduwork. Gitu, nanti memang halamannya itu. Nanti ketika bisa dibuka ketika kalian cuma menjadi siswa di Eduworld. Jadi orang lain pun nggak bisa membuka gitu ya teman-teman ya. Kemudian ada karir coaching dan penyaluran kerja. Nah ini dia satu poin yang sangat penting gitu ya. Setelah kalian belajar, kalian akan di coaching nih. Gimana sih cara memasuki ke dunia kerja? Gimana sih cara memasuki ke dunia karir? Dan sampai nanti adanya penyaluran kerja. Dan tentunya penyaluran kerja itu dilakukan oleh Edward, teman-teman. Selanjutnya yang jelas ada project, nanti akan ada big project gitu ya. Di sebelum kalian selesai belajar itu akan ada big project dan itu memang dijadikan sebagai portofolio kalian gitu untuk melamar-lamar di perusahaan juga gitu. Jadi kalian nggak cuma dapat teori aja tapi langsung praktek. Bahkan nanti uh, 70% dari Materi isa di Eduwork itu memang uh, semuanya praktek gitu ya, 70% nya, karena kan kita ini goals-nya itu memang orang-orang yang mau masuk ke dunia kerja, jadi kita nggak cukup sampai teori aja, tapi memang talent-talent uh, atau siswa-siswa kita itu harus bisa menyelesaikan real case, gitu. Kemudian ada report komprehensif, nah. Nanti setelah kalian lulus, setelah kalian disalurkan kerja, kita ada repro, report komprehensif gitu ya. Jadi bentuknya itu kayak ada rapor tuh. Nah, kalian kan kalau sekolah ataupun di kampus itu kan ada eh, laporan eh, progres ya. Mungkin kalau di kampus nggak ada kali ya. Mungkin kalau di kampus kan lebih kepada langsung IPK gitu. Nah, kalau di Eduwork ini kayak sistem rapor gitu. Kalau kalian masih ingat waktu sekolah, waktu kalian mungkin e, SMA, kemudian kalian SD atau bahkan TK pun udah ada sistem raport ini. Nah sistem raport ini nanti akan e, disajikan selama kalian itu belajar di Eduwork gitu. Jadi dari kalian mulai belajar di Eduwork sampai kalian tersalurkan kerja itu Eduwork akan merekam progres kalian. Nah itulah yang akan kami serahkan kepada hiring partner di Eduwork gitu. Kemudian nanti akan ada community dan networking ya. Nanti uh, pasti kalian bisa berkenalan, kemudian kalian bisa mengakses mentor-mentor yang expert tadi, kalian bisa sharing-sharing sama mentor, atau kalian bisa sharing sama teman-teman yang lainnya juga. gitu. Oke, kita lanjut aja. Nah, ini penjelasan lebih lengkap lagi terkait ISA program atau ISA program. Jadi, isa program itu adalah income sharing agreement, merupakan kontrak membagi, pembagian hasil, gitu ya, antara siswa dengan mentor. Siswa dapat mengikuti program pembelajaran tanpa melakukan pembayaran di awal, dan pembayaran dapat dilakukan setelah berpenghasilan, gitu ya. Oke, nah ini memang adalah program yang eh, kami apa tunjukkan gitu kami berikan kepada talent-talent di luar sana bagi yang kalau di luar sana kan banyak ya program training kemudian program pembelajaran yang memang memerlukan biaya yang besar gitu kan padahal Kalian ini itu kan masih belum berpenghasilan gitu. Misalnya masih sekolah ataupun baru lulus sekolah, baru lulus dari kampus gitu. Atau kalian memang terkendala gitu ya mau ikut pelatihan tapi biayanya tinggi. Nah, Eduwork ini memfasilitasi kalian nih bagi kalian yang memang Sangat tertarik nih untuk bekerja di suatu bidang, kemudian kalian belajar sampai expert, gitu ya? Kalian belajar. dari segi CV, interview, bahkan nanti untuk e, cara melamar gitu pun kami akan membantu, bahkan kami akan membuka fasilitas kepada hiring partner Edward. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi nanti kalian e, kalian itu punya akses khusus gitu kalau dari Edward ya. Nah, ini adalah program yang sangat Uh, kami utamakan karena kan memang kami ini ingin membantu gitu ya orang-orang atau talent-talent di luar sana yang memang mempunyai potensi tapi memiliki keterbatasan uh, di biaya gitu nah Eduwork inilah yang memfasilitasi hal tersebut jadi memang kami ini uh, punya gerakan sosial gitu untuk itu karena uh, kami tujuan utamanya itu ingin membantu gitu ya. Nah, ini uh, ada syarat ISA, program dan benefit gitu ya. Jadi apa aja sih syarat untuk mengikuti program ISA? Itu usianya 17 sampai 27 tahun. Nah, kenapa sih usianya segitu? Gimana kalau misalnya aku belum 17 tahun, gimana kalau aku udah lewat 27 tahun? Kenapa seperti itu? Karena untuk Isa itu kan pembayarannya dilakukan ketika sudah tersalurkan kerja. Jadi se selama siswa atau talent ini belum tersalurkan kerja, maka siswa atau talent tersebut itu tidak wajib membayarkan biaya program gitu. Nah, Ketika mereka belum tersalurkan kerja, otomatis mentor pun tidak mendapatkan pembayaran, gitu. Jadi memang goals-nya itu harus tersalurkan bekerja. Sedangkan ada syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi saat memasuki dunia kerja. Contohnya, kalau di perusahaan sendiri kan seperti yang kalian tahu, kalau batas maksimal gitu ya untuk uh, memasuki dunia kerja itu sekitar umur 26 sampai 27 tahun gitu kalau memang belum ada pengalaman. Nah makanya kita batasin sampai usia segitu ya teman-teman ya gitu karena kami memang mengikuti syarat-syarat yang syarat-syarat uh, administrasi di perusahaan gitu karena kan nanti kalian akan disalurkan bekerja. Kemudian siap disalurkan bekerja, karena tadi sudah dijawab juga ya. E, karena pembayarannya kan baru dilakukan e, setelah tersalurkan kerja ya. Jadi, kalau selama kalian belum ini belum bekerja, kalian itu tidak membayar, otomatis mentor juga tidak mendapatkan penghasilan gitu ya, teman-teman ya. Kemudian itu kalian harus adaptif nih. Maksudnya apa sih adaptif? Karena untuk materi pembelajaran yang di Eduwork itu kan semuanya by system, ya. Jadi, kalian harus bisa langsung menyesuaikan nih, bagaimana sistem pembelajarannya, bagaimana sistem mentoringnya gitu. Jadi, kalian harus adaptif, dan poin adaptif sendiri itu sangat dibutuhkan nih ketika kalian mau memasuki dunia kerja, gitu, teman-teman. Kemudian, memiliki kemauan belajar yang tinggi. Terus yang terakhir bersedia memberikan komitmen atau jaminan kepada Edward Nah untuk komitmen atau jaminan itu nanti akan kita jawab ya Selanjutnya benefitnya apa sih? Nah tadi udah sebenarnya udah dijelasin berkali-kali ya benefitnya Itu bayarnya setelah berpenghasilan Pembayarannya dapat dicicil 6-12 kali tuh gitu teman-teman jadi untuk program ISA uh, bisa sampai berapa kali sih 6 sampai 12 kali ternyata teman-teman mungkin kalau di luar sana ya ada program dengan cicilan itu kan bayarnya di awal dicicil 2 sampai 3 kali di E2 udah bayarnya setelah berpenghasilan dicicilnya 6 sampai 12 kali teman-teman tuh kurang murah apa di E2 gitu ya jadi kami itu benar-benar emang tujuan utama Eduwork itu memang membantu nih teman-teman untuk yang memiliki masalah atau kesulitan dalam dana gitu ya dalam uh, pembayaran gitu. Kemudian pendampingan mentor secara private, mentornya juga fleksibel. Fleksibel itu berarti mentor itu sebenarnya bisa dihubungin kalian di jam-jam uh, sesuai kalian gitu ya tapi eh, kami itu menegaskan bahwa mentor di Eduwork itu kan praktisi gitu ya, jadi mereka ini sekarang statusnya sebenarnya sedang bekerja di tempat lain di perusahaan lain. Jadi teman-teman yang memang sedang uh, menghubungi mentor atau chat mentor di jam kerja atau di working hours, itu kami harapannya teman-teman bisa mengerti kalau misalnya mentornya agak slow respon gitu ya, karena kan mentor juga sambil kerja gitu kemudian belajarnya sampai bisa. Tuh, gimana coba? Udah belajar, disalurin kerja, belajarnya sampai bisa gitu ya. Kemudian disalurin kerja. Nah, alur Isa program ini kalian nanti bisa langsung daftar di website edwork.id, kemudian kalian bisa langsung sign up ya di member. Memang kalian harus mendaftar sebagai member dulu nih kalian bisa langsung lengkapi profile nanti akan ada test skill dan personality nanti kami akan menghubungi kalian admin edward akan menghubungi kalian gitu nanti akan ada wawancara juga kemudian kalian bisa memilih kelas dan mentor proses belajar mengajar lulus akhirnya kalian bisa bekerja mendapatkan penghasilan dan nanti melakukan pembagian hasil gitu ya teman-teman ya defaultnya sih 12 kali tapi bisa lebih cepat juga dan kontrak kisah selesai kalau kalian sudah tersalurkan bekerja dan sudah lunas cicilannya gitu ya teman-teman ya nah ini merupakan our student network and uh, dimana mereka bekerja gitu. jadi uh, siswa eduwork itu siapa aja sih gitu. jadi siswa di eduwork itu kita banyak banget uh, apa ya karakteristik siswanya gitu kita ada yang pekerja full time. Jadi bisa ya untuk ikut Isa ini kita pekerja full time. Itu bisa banget teman-teman karena di luar sana kan banyak banget ya yang memang uh, ada karir shifting, kemudian mereka juga ada yang kelas karyawan juga ingin uh, masuk ke dunia IT itu banyak banget. Jadi ada siswa-siswa di Eduk itu yang sekarang misalnya dia sebagai admin, sebagai Uh, desain grafis, kemudian mereka mau karir shifting gitu, atau mengganti karirnya gitu, berpindah karir ke bidang IT gitu, karena kan ini di kelas software engineering ya. Kemudian juga ada pelajar nih. Nah, salah satu pelajar yang ada mengikuti yang ada di edwork atau pernah mengikuti program ISA di edwork, ini salah satunya adalah. Uh, Alumni Eduwork ini namanya Mas Bahtiar, itu mahasiswa semester 4 gitu ya. Kemudian ini Mas Bahtiar ini memang saat itu itu mengikuti program belajar di Eduwork saat kuliah semester 4. Gitu. Nah, akhirnya Mas Bahtiar sendiri ini melakukan cuti saat tersalurkan bekerja. Mas Bahtiar ini dua bulan belajar uh, di Edwork sebagai software engineering di web developer, kemudian berhasil tersalurkan kerja dan akhirnya di hire secara full time di salah satu perusahaan dan itu bekerja selama satu tahun di perusahaan tersebut sambil melakukan cicilan Isa dan Mas Bahtiar ini melanjutkan kuliah dan diperbolehkan untuk sambil kuliah juga sama di tempat kerjanya gitu jadi Mas Bahtiar sendiri itu kuliah sambil bekerja gitu ya teman-teman ya jadi bisa banget nih kalau kalian pelajar ataupun mahasiswa ingin mengikuti program pembelajaran di Eduwork terus kemudian ada fresh graduate terus ada career changer atau tadi mau career shifting gitu ya memang pergantian karir Nah, kemudian ini adalah perusahaan-perusahaan yang berhasil kami salurkan talentnya ke sana, gitu. Ada cakap, ada craft house, kemudian ada. Aston, ada Coinwork, ada Mandiri dan masih banyak lagi, gitu ya. Jadi teman-teman nggak -teman usah khawatir, ini bakal disalurin kerja nggak? Ini perusahaannya jelas nggak? Nah bisa kalian lihat sendiri bahwa memang perusahaan-perusahaan ini cukup ternama ya, teman-teman ya, gitu. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau di Eduwork ini disalurin kerja nggak sih, gitu. Yang jelas kami akan menyalurkan kalian kerja sesuai dengan keinginan kalian nih, gitu. Kalian mau berkarir, misalnya sebagai software engineering di bidang apa gitu ya teman-teman ya oke okay. nah kita lanjutin lagi nah gitu ya teman-teman ya oke okay, kita lanjutin nih mengapa lulusan di eduwork ini menarik di mata perusahaan gitu ya yang pertama lulusan eduwork ini ada report komprehensifnya tadi seperti yang sudah di mention bahwa untuk lulusan di Eduwork ini kita ada sistem kayak raport gitu kayak kalian sekolah gitu ya. Jadi kami akan melakukan uh, transfer gitu transfer report kepada perusahaan. itu kalian nanti akan ada grafik kemudian uh, bagaimana kalian bisa mengikuti program pembelajaran itu laporannya sudah kami rekap. Kemudian kami akan menyalurkannya ke perusahaan gitu. Kami terbuka untuk perusahaan gitu. Terus habis itu ada pendampingan saat bekerja nih. Jadi bagi kalian yang aduh nanti setelah tersalowang kerja kalau bingung gimana nih gitu kan. Itu sampai kalian lunas, kalian masih bisa nih tanya-tanya ke mentor. Jadi mentor pun akan dengan senang hati membantu kalian ketika kalian sedang bingung di perusahaan ini harus seperti apa ya gitu kan kadang kalian mungkin awal-awal masih belum bisa beradaptasi kalian boleh tanya-tanya nih ke mentornya gitu kemudian ada jaminan atau komitmen nanti ada seleksi dan assessment juga jadi sebelum kalian ini ke perusahaan kenapa sih kalian menarik di mata perusahaan karena sebenarnya untuk talent yang kita salurkan itu sebenarnya sudah diseleksi lebih awal di Eduwork jadi perusahaan pun akan lebih tertarik gitu jadi talent yang mereka terima ini enggak sembarangan karena dari Eduwork sendiri kita sudah melakukan tes-tes tadi di awal ada wawancara ada tes skill gitu makanya perusahaan lebih yakin ketika meng-hire kalian kemudian yang jelas kami akan ada rekomendasi mentor pengalaman project dan ker Nggak, gitu ya. Nah, kenapa kita ada rekomendasi mentor? Jadi di kami akan eh, apa ya? Kami akan memberikan gitu kan report kalian itu beserta mentornya juga. Jadi apa sih bedanya ketika di mentoring sama enggak gitu ya? Bedanya adalah ketika kalian di mentoring, kalian itu sudah mengetahui real case, gitu ya. Karena mentor-mentor sendiri itu kan sudah sharing terkait case-case yang mereka alamin. Jadi, ketika kalian disalurkan ke perusahaan, kalian itu sudah mengetahui gimana ya cara solving ini. Masalah ini di perusahaan itu gimana ya, gitu. Jadi, perusahaan pun akan lebih percaya sama kalian, gitu, teman-teman. Nah. Nanti, uh, kalian ini akan belajar secara intensif. Kalau di software engineering, khususnya di web developer, itu memang rata-rata tiga -rata bulan, ya, teman-teman. Ya, kalian akan ada kelompok belajar, tugas praktis, kelomp uh, proyek kelompok, kemudian kalian juga akan belajar dari. Uh, praktisi-praktisi gitu, jadi memang ada skill acceleration gitu ya. Sebenarnya kalian itu sedang percepatan skill gitu, karena kalian di mentoring langsung. Bayangin kalian di mentoring secara intensif selama tiga bulan gitu, dan itu tidak kalian dapatkan ketika kalian memang baru lulus atau misalnya kalian sedang kuliah, kalian sedang uh, sebagai pelajar itu nggak kalian dapatkan gitu. Setelah 3 bulan tadi, karena rata-rata 3 bulan ya kalau di web developer, barulah kami salurkan untuk bekerja gitu teman-teman. Nah ini untuk FAQ pada malam hari ini. Jadi ini merupakan eh, pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh teman-teman semuanya. Gitu. Oke pertanyaan yang pertama Apakah jika siswa masih aktif kuliah masih diperbolehkan mengikuti program Isa? Jawabannya adalah boleh saja gitu ya? Tadi seperti kasusnya Mas Bahtiar gitu ya. Karena kan Mas Bahtiar sendiri itu kan merupakan alumni dari Edward yang memang pada saat itu itu kuliah di semester 4. Nah, yang dilakukan adalah kalian harus mau bersedia mengambil cuti ketika kalian sudah tersalurkan bekerja. Oke, terus gimana nih sama kuliah aku gitu. Tenang, itu cutinya itu biasanya hanya dilakukan selama satu tahun, atau lebih tepatnya, kalau kalian masih kuliah, itu berarti dua semester, ya, teman-teman. Ya, kenapa seperti itu? Karena biasanya perusahaan sendiri itu maunya kalian itu di nya secara full-time, kalau kalian masih sekolah, kalau kalian masih kerja, kemudian kalian tidak mengambil cuti, perusahaan pun akan sulit dalam memanage gitu ya. Takutnya perusahaan itu takut kalau kalian itu tidak fokus atau kalian itu tidak uh, full gitu dalam melakukan kerjaan di perusahaan tersebut sehingga hasilnya tidak maksimal gitu ya. Nah nanti Uh, siswa itu akan diarahkan langsung untuk langsung bekerja yang berpenghasilan, dengan tujuan melakukan kegiatan bagi hasil dengan mentornya. Gitu ya, karena kan nanti kalian ini harus siap disalurkan kerja. Jadi, kalau misalnya boleh gak nih ikut ISA, tapi kalian mau lanjut kuliah aja. Itu boleh, tapi kalian harus melakukan cicilan tadi, gitu kan? Karena si uh, siswa sendiri, eh, sorry, si mentor sendiri itu kan enggak mendapatkan penghasilan gitu sampai kalian tersalurkan kerja. Jadi pilihannya ada dua: kalian mau ambil cuti untuk mendapatkan penghasilan dan akhirnya kalian share penghasilan ke mentor atau kalian tetap kuliah tapi tetap melakukan share penghasilan tadi gitu ya mungkin kalian juga oh aku udah ada income nih misalnya se sebagai free freelance atau kalian part time gitu nah kalian melakukan cicilan kayak dua gitu karena kalian juga harus uh, mengerti nih kalau mentor ini itu tuh dari awal itu mengajarkan kalian tuh bener-bener free, bener-bener gratis. Bahkan Eduwork pun tidak melakukan pembayaran ke mentor. Jadi memang kalian ini harus paham bahwa setelah kalian selesai belajar, memang mentor itu berhak atas haknya dia gitu ya. Jadi memang harus langsung melakukan pembayaran dengan sistem mencicil tadi. Karena kalau kalian nggak uh, mencicil, itu maka-maka mentor tidak mendapatkan penghasilan juga karena penghasilan mentor itu didapatkan dari cicilan kalian gitu ya teman-teman ya itu jadi e, bagi kalian tadi yang masih sekolah masih kuliah boleh nggak ambil program ISA boleh banget dengan dua pilihan tadi yang pertama kalian cuti nanti kalian bekerja satu tahun sampai cicilan yang lunas terus kalian bisa melanjutkan kuliah atau kalian bisa kerja itu terserah kalian nanti yang kedua atau kalian tetap share penghasilan gitu jadi yang penting setelah kalian belajar itu kalian siap untuk share penghasilan gitu ya teman-teman ya nah Apakah siswa uh, yang sekolah SMA, SMU, SMK saat ini boleh mengikuti program ISA? Itu boleh banget gitu ya, karena ISA sendiri didesain untuk siswa yang sudah lulus minimal SMK, SMU, SMA ataupun MA. Jadi seperti ini menjawab pertanyaan yang pertama dan kedua langsung ya. Jadi kan kalian tahu nih kalau lagi sekolah ataupun lagi kuliah itu harus cuti gitu ya, karena kan ada penyaluran kerja. Nah ini boleh banget nih bagi kalian yang memang setelah lulus SMA atau SMK itu mau langsung melanjutkan ke dunia profesional atau dunia kerja, gitu ya teman-teman ya. Apakah tes yang akan dijalankan bersifat online? Semua tes dilakukan secara online. Jika sudah lulus tes tersebut, siswa dapat mengikuti program pembelajaran kelas offline ataupun online sesuai dengan kesepakatan dengan mentor nah memang di eduwork ini programnya ada yang online ataupun offline namun karena sekarang ini pandemi dan kami menghindari adanya perkumpulan ataupun e, bertemu secara langsung antar orang kita juga meng... Kami sangat mematuhi protokol kesehatan itu, jadi kami mentiadakan kelas offline, Itu ya teman-teman ya. Dan teman-teman nggak -teman usah khawatir bahwa program online ini itu tetap akan seefektif program offline, gitu, karena. Mentoringnya pun kalian bisa kapan aja. Tadi kan sudah di mention juga, sudah dikasih tahu juga bahwa kalian itu bisa tanya mentornya kapan aja. Jadi kalian nggak usah khawatir tuh. Nah, Harapannya untuk kedepannya kita berharap semoga pandemi ini, itu uh, semoga berakhir, jadi Edward sendiri itu bisa membuka program offline gitu, dan kita pun juga harapannya bisa ketemu nih sama teman-teman langsung, dan Edward sendiri kita kantornya ada di Jogja, jadi kalian bisa uh, sekalian main-main gitu ya di Jogja ya, karena kan Jogja Kota Pariwisata kalian bisa main terus kalian bisa ikut belajar di Eduwork juga. Nah, itu kan apa? enggak keren tuh apa enggak mengaksikan tuh gitu kan? Pasti pengen banget ya aduh, belajar sambil main nih gitu. Sekalian ke Jogja, sekalian belajar di Eduwork gitu kan seru banget pasti ya. Oke, jadi kita harapannya pandemi segera berakhir jadi kami dari Eduwork bisa membuka kelas offline gitu. Jadi ditunggu ya teman-teman ya di Eduwork di Jogja gitu berapa lama? Eh sorry, berapa jumlah siswa yang akan diterima? Nah, semuanya tergantung ketentuan kelas ataupun mentor yang dipilih gitu. Ini juga sudah dijelaskan ya berkali-kali ya teman-teman bahwa mentoring di Eduwork atau kelas di Eduwork itu kita semuanya eksklusif. Maksudnya apa sih ini eksklusif ini? Bingung dari tadi dijelasin eksklusif eksklusif itu maksudnya apa sih? Jadi memang kita itu terbatas kalau di luar sana itu eh, apalagi ini programmer ya kalau di web developer programmer itu kita kan membutuhkan analisis kasus yang sangat rumit analisis kasus yang sangat panjang bahkan ketika kalian menemukan error itu pun satu kasusnya itu bisa sampai berjam-jam gitu kalau nggak ada mentor kalau sebagai mentor itu bisa cepet banget dengan kalian ada mentoring itu cepet banget karena kan mentor sudah terbiasa ya oh ini error bagian sini oh ini ada bug oh ini ada apalah error gitu kesalahan di sistem kalau kalian baru belajar aduh ini gimana ini kalian cari di YouTube kalian cari di mana mana nggak akan ketemu karena kan itu kan real case ya kalian itu mengerjakan sesuatu terus error nah yang kalian kerjakan ya nggak akan ketemu di YouTube mungkin kalau ada pun kalian juga membutuhkan waktu analisis berhari-hari eh, bahkan berminggu-minggu atau mungkin kalau kalian juga sedang bekerja bisa sampai berbulan-bulan itu kan aduh ini kapan ini bisa kalian gitu kan kapan ini aku bisa jadi programmer handal atau jadi eh, developer handal nih kalau kayak gini atau misalnya kalau di kelas lain sebagai UI UX aduh ini benar nggak ya? Kenapa ya uh, klien aku nih nggak suka sama desain aku? Kenapa klien aku kayak kurang seru? Terus itu kan kalian membutuhkan waktu yang panjang gitu untuk menganalisis gitu. Nah di sini ada makanya sistem mentoring gitu. Ketika seorang mentor ini yang sudah berpengalaman itu bisa langsung mengetahui gitu uh, apa sih permasalahan ini gitu. Jadi nanti sistem mentoring di Eduwang ini sangat-sangat terbatas ya. Jadi itu tergantung kapasitas mentor gitu. Ada yang mentor ini cuma mau nerima 5 siswa. Ada mentor yang cuma mau nerima 10 siswa atau bahkan ada mentor yang sampai mau nerima 30 siswa. Jadi memang tergantung se available mentornya gitu. Jadi kalau misalnya ada mentor baru terus kalian ser, lebih baik lebih cepat eh, kalian daftar itu lebih baik. Nah, kenapa? Karena mentor sendiri itu tadi kapasitasnya terbatas, ya, teman-teman. Ya, jadi e, nanti emang harus ada e, seleksi gitu, karena kan mentor juga memilih nih mana ya siswa yang terbaik yang bisa aku ajarin gitu ya. Jadi, semakin cepat kalian mendaftar, itu semakin baik, nah. Apa saja sih tahapan tesnya? Jadi untuk program ISA itu ada tahapan tes skill dan personality gitu. Soal yang akan diberikan mengenai apa aja? Nah, itu tergantung ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya di software engineering kan ada web developer, ada mobile developer. Nah, nanti tergantung tuh kalian daftar apa gitu. Dan bahkan pun kalau misalnya di web developer pun akan beda-beda tesnya meskipun itu masih dalam satu lingkup ya. Tapi untuk framework, bahasa pemrograman ataupun skill set yang dibutuhkan pun beda-beda gitu. Jadi, tergantung mentornya juga gitu. Jadi kalau misalnya kalian di mentor kelas web developer kelas A gitu atau mentor A mungkin kalian uh, harus bisa PHP dulu atau ada mentor yang menerima oh ini uh, udah ngerti lah secara teori itu pun ada mentor yang mau menerima jadi memang beda-beda gitu tergantung memang skill set apa yang kalian butuhkan selanjutnya kapan tes akan dilaksanakan setiap mentor atau kelas memiliki tentuan waktu tes yang berbeda-beda jadi mentor sendiri yang akan memilih kalian gitu ya, jadi kan mentor akan menseleksi mana sih siswa yang tepat yang aku pilih, dan itu akan diseleksi langsung oleh mentornya jadi yang perlu kalian lakukan itu tetap e, ketika kalian sedang ada di proses e, pendaftaran di edwork memang kalian ini harus harus apa ya? Harus standby gitu ya. Istilahnya standby di WhatsApp, di HP kalian siapa tahu uh, bisa dihubungin mentor sewaktu-waktu gitu. Jadi, setelah kalian ada administrasi, itu lebih baik kalian selalu stay tune di HP kalian gitu, karena mentor bisa aja tiba-tiba menghubungi untuk melakukan tes skill. Nah, nanti bagaimana siswa akan mendapatkan soal tesnya? Ini nanti bisa e, langsung kepada mentornya ketika menghubungi kalian atau bisa melalui website. Berapa lama waktu pengerjaan soal tes itu tergantung mentornya ya. Jadi ada yang mungkin tesnya gampang, ada yang mungkin tesnya aduh butuh e, analisis panjang nih. Nah, itu tergantung mentornya kayak gitu. Kemudian, apakah jika saya gagal dalam kloter uh, 1 ataupun kloter 2 dapat mengikuti kloter selanjutnya? Nah, tentu saja masih dapat mengikuti kloter atau batch selanjutnya ya, teman-teman ya. Jadi, kalau kalian gagal, boleh mendaftar lagi. Gitu, teman-teman. Nah, sampai sini mungkin ada yang... Ingin ditanyakan itu bisa ditanyakan melalui di channel Discord, ya, teman-teman. Ya, atau mungkin uh, tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang belum dijelaskan sebenarnya, atau kalian masih ingin bertanya nih terkait program-program itu bisa ditanyakan. Nah, uh, pada malam hari ini, saya Tiara pamit undur diri karena waktunya juga udah mepet banget, nih. Teman-teman. Jadi sampai ketemu untuk hari-hari berikutnya teman-teman. Dadah, see you. Bye. Nah, itu dia tadi penjelasan terkait uh, apa namanya? Eduk <menuji> eh, oleh Kak Tiara. Oke, okay, dari teman-teman semua di sini ada yang mau ditanyakan terkait penjelasan oleh Kak Tiara? Oke. Okay dimulai dari di chat ya. Oke, di sini ada pertanyaan dari Oke, dari Kak Hidayatullah nih. Uh, kalau biaya kom itu apa ya kak maksudnya? Oke, okay. jadi komitmen uh, fee atau uang jaminan itu merupakan salah satu bentuk komitmen dari teman-teman semua kalau kalian mau bergabung di uh, Isa Eduwalk gitu. Jadi untuk komitmennya itu ada empat. Yang pertama itu ada tanda tangan kontrak atau MOU, kemudian nanti akan ada ijazah, ijazah asli, ijazah pendidikan terakhir, kemudian nanti akan ada kontak jamin. Nah yang terakhir akan ada uang jaminan sebesar satu juta rupiah seperti itu. Nah, kemudian uang satu juta rupiah ini apa sih? Nah, jadi uang satu juta rupiah ini nanti uh, bisa langsung otomatis mengurangi uh, total dari jumlah isanya. Kata-kata uh, untuk isanya itu, misalkan isanya itu 12 juta. Nah, kalau kalian sudah membayar komitmen satu juta di awal, nah nanti sisa sisa dari isanya itu nanti berarti 11 juta yang harus dibayarkan. Hmm. Oke, kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Kak Pak Chief Ramzani. Di sini ada uh, dia seorang pengajar dan pengen disalurkan kerja uh, yang memang kerjanya remote. gitu. Bisa tidak ya kalau saya ikut kelas bisa yang berbayar gitu? Oke, jadi memang selama ini untuk uh, penyaluran kerja itu memang masih yang Uh, offline, maksudnya lebih yang on-site dan full-time gitu, jadi kalau untuk yang remote masih belum bisa, ini juga sekalian menjawab pertanyaan dari uh, Kak Denny Pratama gitu, untuk penyaluran kerjanya itu remote atau uh, WFH atau WFO gitu ya, dari Kak Denny dari YouTube nih. ya, jadi untuk uh, penyaluran kerja dari Eduk itu nanti harus uh, full-time dan on-site nah, biasanya dari kami itu untuk penyaluran Sebagian besar akan ada di Jakarta dan sekitarnya. gitu, Tapi tidak menutup kemungkinan akan kami salurkan ke tempat lain. Uh, tetapi itu nanti mungkin akan sedikit lebih lama dibandingkan uh, penyaluran kerja di Jakarta dan sekitarnya. Karena memang uh, dari kami itu hiring partner-nya paling banyak ada di Jakarta. Oke, okay. kemudian uh, pertanyaan lagi dari... Uh, Kak Rizky, apakah akses kritis bisa diakses selamanya? Bisa, Kak. kritis bisa diakses selamanya. Oke, dari teman-teman di sini ada yang mau ditanyain terkait uh, mungkin kelas apa aja yang di Edward, kemudian isanya seperti apa, gitu. Boleh? Oke, ya. ini dari Kak Novales mana nih? Uh, untuk ikut kelas ISA tes daftarnya gratis apa bayar kak? Oke, okay. selama kalian belum kami nyatakan diterima, selama kalian masih mendaftar itu 100% gratis, jadi tidak ada biayanya sama sekali gitu. Pendaftarannya juga free, jadi teman-teman itu -teman yang berbayar ketika kalian itu uang jaminan, nah itu baru membayar untuk uang jaminannya gitu di awal pelatihan, yaitu kalau untuk biaya administrasi, kemudian biaya pendaftaran itu sama sekali tidak ada. Oke, kita lanjut untuk Kak Reza gitu ya. Nah, untuk uh, uang jaminannya dibayarkan kapan gitu? Oke, jadi untuk uang jaminannya itu dibayarkan ketika kakak sudah kami nyatakan diterima. Nah, kalau kakak sudah kami nyatakan diterima, kemudian kakak sudah kami minta untuk mengumpulkan dokumen dan lain sebagainya, seperti tentang kontrak, kemudian uh, mungkin KTP, foto, foto KTP, dan lain sebagainya. Nah, nanti kakak bisa membayar untuk uang jaminannya. Pokoknya selama kakak belum kami terima, tidak perlu untuk uh, membayar itu seperti itu. Oke, kemudian uh, lanjut nih dari Kak Modern. Oke, Kak Modern berarti. Oke, kelas apa saja yang disediakan? Oke, untuk saat ini yang available itu ada uh, Laravel VueJS, kemudian ada MERN, kemudian ada UI UX, ada juga graphic designer. Jadi itu saat ini uh, yang available di empat kelas itu dan akan segera ada digital marketing. Jadi pantau terus social media dari Eduworld Oke, lanjut uh, men kalau mentor bisa pilih di mana kak? Oke, jadi kalau mentor tuh bisa memilih ketika teman-teman tuh mendaftar nanti tuh akan ada pilihan mentornya tuh kak. Kalian misalkan uh, di mentor itu katakanlah ingin uh, memilih ke uh, Insan Jati, nah kalian nanti bisa memilih di situ Mern, Insan Jati kayak gitu. Dan nanti untuk uh, konsep dari ISA Eduk itu sendiri akan kembali lagi mentor yang memilih siswanya berdasarkan dengan komitmen dan juga uh, ilmu dasar yang dimiliki oleh siswa gitu. Jadi semuanya kembali lagi ke mentor, uh, mentor yang akan menentukan apakah kakak diterima atau tidak. Tapi tips dari saya supaya dipilih oleh mentor itu sebisa mungkin uh, semua komitmennya itu dipenuhi. Jadi keempat-empatnya nih tanda tangan kontrak, kemudian nomor kontak penjamin, kemudian ijazah dan juga uang jaminan sebesar satu juta rupiah seperti itu. Oke kita lanjut uh, dari ke Ahmad Sawuki apakah materi yang disampaikan yang ada di free class melalui Zoom atau melalui chat group. Hmm, oke. Okay. Untuk terkait free class akan kita bahas nanti karena nanti akan ada pemaparan dari Kak Pelita terkait tentang uh, free class tugas-tugas free class, kemudian sertifikat free class dan lain sebagainya serta materinya gitu. Oke, okay, terkait eh uh, Isa EduWork, kemudian kelas-kelas di kami, main kelas kami. Nah, jadi kalau teman-teman ikut Uh, main class kami seperti Laravel, Learn, UX atau graphic designer, teman-teman akan kami salurkan bekerja setelah teman-teman selesai mengikuti kelasnya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi dari teman-teman di sini terkait uh, ISA di EduWork ataupun kelas-kelas di EduWork boleh silahkan. Oke uh, Oke, okay. apakah ada deadline kelas, Kak? Oke, okay. deadline kelas tidak ada, Kak. Untuk deadline kelas sampai saat ini belum ada, tapi biasanya kita akan memulainya itu uh, di awal bulan atau pertengahan atau akhir bulan. Gitu. Jadi, tidak setiap hari buka itu juga tidak, tapi nanti akan biasanya di awal. Awal nanti ada satu batch kelas, kemudian nanti akan ada lagi di tengah, tengah-tengah bulan, dan nanti juga akan ada di akhir bulan. Nah, tinggal Kakak nih, uh, misalnya Kakak datang sekarang nih, pastikan kan harus ada tahap ini. Seleksi terlebih dahulu ada interview nanti kemudian ada verifikasi data kemudian nanti akan ada pengumpulannya nah nanti kakak bisa memulai kelas setelah dokumennya semuanya sampai di Eduwork kayak gitu nanti kalau um, untuk proses pendaftaran ada kendala atau apa bisa langsung chat admin Eduwork di sana nanti teman-teman akan uh, dipantau oleh admin kami kayak gitu. Oke lanjut siapa lagi yang mau bertanya boleh silakan melalui chat atau mau open mic juga boleh Oke, okay, dari YouTube kita baca pertanyaan dari YouTube. Oke, okay, ini dari uh, berbagai cara tutorial. Uh, ini namanya itu sih. Ya, oke, okay. apakah reguler juga disalurkan kerja, dan kalau ijazah bukan IT, pas kuliah bisa kerja. Oke, okay, jadi uh, untuk reguler itu juga nanti akan kami salurkan bekerja. Meskipun um, selama kakak masih berada di rentang usia 17 sampai 29 tahun akan tetap kami salurkan bekerja. Nah di reguler ini memang benefitnya jauh lebih banyak karena yang pertama, teman-teman uh, itu bisa masuk ke kelas kita tanpa tes. Nah, kalau Isa kan ada tesnya di, nah, kalau reguler itu tanpa tes. Untuk biaya dari reguler itu sendiri nanti jauh lebih murah, karena hanya di enam jutaan aja bisa dicicil dengan cicilan dua kali, tiga kali, dan juga enam kali. Nah, kalau cicilan dua kali nanti itu per bulannya tiga uh, juta, kalau cicilan tiga kali nanti per bulannya dua juta nah kalau kakak mau ngambil cicilan yang enam kali itu nanti satu bulannya hanya 1,1 juta saja nah dan di reguler ini tidak ada jaminan maksud saya tidak ada seperti ijazah ataupun non jaminan itu tidak jadi cukup untuk mengirimkan foto KTP kemudian scan KK, dan NPWP kalau punya itu itu aja kalau teman-teman udah mengumpulkan foto KTP kemudian scan foto kakak dan juga NPWP kalau ada nah terus kakak udah mengirim untuk cicilan pertamanya sudah mengirimkan bukti transfer kakak sudah bisa langsung untuk memulai kelasnya itu untuk yang reguler Kemudian untuk yang uh, ijazahnya bukan IT, kalau ijazahnya bukan IT pun tetap bisa untuk uh, kami salurkan bekerja gitu. Bahkan uh, banyak dari kami itu yang dulunya uh, SMA gitu dan ada juga yang uh, kuliahnya itu sama sekali bukan IT. Jadi mereka tuh orang-orang yang nggak punya background IT sama sekali gitu. Tapi dari kami tetap memfasilitasi kami akan memberikan pelatihan dari nol, dari basic sampai benar-benar bisa menjadi seorang programmer di dunia kerja kayak gitu. Oke, okay, ada yang mau ditanyakan lagi baik di YouTube ataupun di Zoom boleh silahkan. Oke, okay, ini dari Kak Siska Nurawalia. Oke, okay, jadi untuk kriteria ini tidak ada pembayarannya ya Kak. Jadi pembayarannya itu juga kita ambil ISA. Iya, benar sekali. Jadi untuk free class ini gratis 100%, tidak ada biaya apapun. Nah, yang berbayar itu ketika kalian mau ngambil ISA ataupun reguler ataupun teman-teman yang ingin kami bantu untuk salurkan bekerja. Nanti itu baru ada yang berbayar yaitu ISA dan reguler untuk metode pembayarannya. Kalau untuk free class yang teman-teman ikuti saat ini itu benar-benar gratis dan tidak dipungut biaya sepeser pun gitu. Oke. Okay? Uh, ada lagi mau bertanya boleh silahkan. Oke, okay, kalau mentor sama grup chat itu bedanya di mana kak? Oke, okay, ini beda ya kak. Asyik, kalau untuk grup uh, grup WhatsApp yang ada saat ini itu untuk uh, apa namanya untuk free class dan di situ hanya ada free class-nya ada. Nah, meskipun di situ ada mentornya Kak Pelita tapi kan e, mentor tidak memantau untuk perkembangan dari teman-teman semua gitu. Kalau teman-teman ikut yang ISA atau ke main class kami, itu nanti lebih private lagi karena di grup itu hanya akan ada sekitar 5 sampai 10 siswa saja. Kemudian nanti akan dipantau e, sudah sampai mana tuh tugasnya, apakah ada kendala, kemudian bisa apa ya, konsultasi setiap hari kayak gitu. Kemudian juga akan ada tugas-tugasnya, akan dicek secara berkala. Kalau untuk di free class, kan tugasnya dicek nanti di akhir ketika semuanya sudah selesai, baru uh, diberikan masukan gitu. Nah, kalau untuk di main class itu tidak, jadi kayak langsung uh, misalkan tugas uh, materi satu selesai, dan nanti setelah itu baru as, apa akan diberikan masukan oleh mentor kayak gitu, kemudian ketika teman-teman ikut di ISA juga akan ada live mentoring setiap seminggu sekali bahkan bisa ya minimal seminggu sekali sih itu untuk uh, mengecek seperti apa perkembangan kakak, progress kakak dalam main class ini. Jadi di main class ini kakak benar-benar lebih diperhatikan, kemudian untuk materi yang diberikan juga jauh lebih banyak karena memang kan mempersiapkan kakak sebagai uh, untuk menjadi seorang programmer. Nah, sedangkan untuk di free class ini kan hanya untuk dasarnya saja seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari kak Rosindah Purba oke kak isi bertanya seandainya ikut program Isa dan selama tiga bulan pembelajaran eh, belum terlalu mahir web developer bagaimana langkah selanjutnya oke misalkan nih teman-teman udah bergabung dengan Isa kami tapi dalam waktu tiga bulan kami masih teman-teman eh, masih belum bisa menyelesaikan untuk semua taksnya dan lain sebagainya itu enggak Gak usah khawatir, dari kami tidak akan meninggalkan ataupun. Uh, mengeliminasi kakak kayak ah udah ditinggal karena udah nggak bisa dalam waktu bulan itu enggak dari kami akan tetap mendampingi sampai kakak bisa dan sampai kakak ready untuk bekerja pokoknya dalam waktu tiga bulan ini teman-teman akan benar-benar diperhatikan oleh mentor uh, akan memantau progresnya kemudian juga akan dipastikan uh, bisa untuk disalurkan bekerja secepat mungkin kayak gitu tapi kalau memang suatu kendala tidak bisa selesai dalam tiga bulan itu tidak apa-apa dari kami akan tetap mendampingi sampai bisa Bahkan akan ter terus kami dampingi sampai tersalurkan bekerja, kayak gitu. Setelah bekerja, pun nanti teman-teman masih bisa konsultasi dengan mentornya. Terkait uh, misalkan nih, di tempat kerja itu ada uh, project proyek tertentu yang mungkin tidak ditemui ketika uh, belajar. Gitu, nanti bisa konsultasi dengan mentornya untuk menyelesaikan permasalahan yang teman-teman temui di dunia kerja, kayak gitu. Oke, okay, jadi nggak usah khawatir kalau tiga bulan dianggap terlalu pendek dan takut belum selesai. dari kami akan tetap mendampingi kakak sampai bisa. Oke, okay, lanjut ada lagi yang mau bertanya. Oke, okay, dari YouTube nih. Oh, dari Kak Hamim Maruli Nur Andika. Apakah akan ada rencana program data analitik, Kak? Oke, okay, jadi oh, mungkin kedepannya dari kami akan ada untuk data science ataupun data analitik ya. Jadi pantau terus social media Eduwork. Cuma yang terdekat sepertinya akan ada digital marketing buat teman-teman yang tertarik ke digital marketing boleh banget untuk bergabung dengan kami. Oke, lanjut. Ada yang mau bertanya lagi? Boleh silakan baik yang di Zoom ataupun yang di YouTube. Oke, tidak ada. Sudah jelas semuanya terkait ISA dan apa namanya? eh uh, program-program di Eduwork ya. Oke, okay, kalau sudah tidak ada pertanyaan terkait Eduwok uh, dan juga tentang program program Oke, okay. ada lagi nih dari Kak Arsi Budi. Uh, pembelajaran web ya, free media belajarnya lewat apa kak? Okay, apakah WhatsApp web dan lain-lain? Oke, okay. nah langsung aja uh, untuk menjawab terkait uh, dasar pemrograman web atau terkait trik kita kali ini, kita langsung uh, minta penjelasan kepada mentornya, yaitu Kak Pelita. Halo Kak Pelita. Halo Kak Pelita, Kak Pelita apa kabar? Baik, baik. Kak Anita, gimana? Oke, baik. Semoga teman-teman yang bergabung di live network kali ini juga dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Oke, Kak Pelita, ini untuk selanjutnya yaitu pemaparan materi dan seputar kursus oleh Kak Pelita. Boleh silakan untuk dimulai, Kak Pelita. Terima kasih banyak, Kak Pelita, atas waktunya ya. Oke, terima kasih, Kak Pelita. Aku izin sharing screen ya. Oke, okay, Kak Pelita, share screen-nya dari saya di uh, layar saya masih hitam. Oke, okay, udah, oke okay. okay, sekarang sudah bisa. Tadi, tadi sinyalnya kayaknya. Oh. Hey. Uh, jadi teman-teman nanti yang udah daftar ke free class-nya web programming di Eduwork bisa langsung buka si URL browsernya eduwork.id terus dibuka nih webnya. Nanti kalau teman-teman udah masuk ke halaman ini bisa di klik sign in terus masukin username sama password yang teman-teman daftar untuk si free class -nya. Nah, nanti kalau udah masuk ke udah login, teman-teman bisa diisi dulu pertanyaan-pertanyaan awal yang ada di sini. Terus nanti kalau udah selesai bisa masuk ke my class. Nah, nanti di my class itu ada pilihan ini kelas dasar pemrograman yang free. Ini adalah kelas untuk teman-teman yang ikut ke kelas free. Nanti tinggal diklik aja, terus nanti di sebelah kiri ini ada kumpulan semua materi dari awal sampai akhir. Yang paling akhir itu tugas besar. Nanti teman-teman tinggal diikutin aja dari materi sampai dari materi awal sampai materi akhir. Nah kalau kita lihat di sini di persiapan ada intro. Terus teman-teman bisa lihat untuk uh, video yang ini ini adalah video rekaman untuk uh, free class minggu lalu. Teman-teman bisa nonton ini soalnya ini di dalamnya juga ada sharing-sharing tentang pemrograman, sharing-sharing tentang pertanyaan-pertanyaan minggu lalu tentang free class. Pokoknya banyak banget di sini sharing. Teman-teman yang baru ikut free class, yang baru join free class minggu ini kita bisa nonton dulu si rekaman ini. Terus kalau udah nanti bisa diklik yang tombol next di sini ya, tombol dan atau tombol panah itu nanti kita maju ke materi selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada tata cara, ada tujuan, file materi, pengumpulan tugas dan untuk lanjut ke materi pembelajaran. Nah, nanti di file materi ini kan di sini sebelah kiri itu ada ada susunan materi dari awal sampai akhir. Nanti teman-teman kalau mau lihat list powerpoint-nya atau list materinya bisa klik di sini untuk download si materinya. Terus untuk pengumpulan tugasnya, yang ini, yang paling sering, pokoknya paling sering banget ini ditanyain sama siswa-siswa di pre ini kak gimana nih cara ngumpulin tugasnya, kak ngumpulin tugasnya lewat apa. Nah, pokoknya nanti kalian, teman-teman semua, eh, disatuin si file-file tugasnya dari tugas nomor satu sampai tugas yang akhir, Terus dirapihin di dalam satu folder, nanti foldernya di zip atau di rar, terus nanti di-upload ke Google Drive, dan siling Google Drive-nya jangan lupa di-share ke admin. Oke, okay, jadi sekali lagi nanti teman-teman kerjain setiap tugas yang ada di materi video ini terus dikumpulin, dirapikan dalam satu folder dan foldernya itu di-upload ke Drive. Nah, nanti folder si di dalam Drive-nya jangan lupa di-sharing. Terus nanti link-nya dikasihin ke admin. Nah, nanti dari admin akan diperiksa oleh Eduwork apakah si tugasnya udah sesuai requirement atau belum. Nah, nanti kalau Tugas-tugasnya, pokoknya jangan dilewatin dari materi satu sampai materi akhir. Pokoknya, jangan ada yang dilewatin. Terus, nanti untuk lanjut ke materi pembelajaran, teman-teman bisa tinggal klik button yang ada di pojok kanan atas ini. Oke, okay, nah itu. Terus, kita masuk ke materi yang tadi. Kan, ini materi persiapan ya, ada intro dan tata cara. Yang kedua, di sini ada fundamental. Di sini, fundamental itu isinya seperti basic-basic website, pengertian website, cara kerja, terus. Perbedaan local host dan hosting, terus ada pengertian database, terus aplikasi atau tools apa aja yang dibutuhin oleh developer, kayak misalkan uh, apa, text editornya harus apa, terus web server yang diinstalnya harus apa, terus di sini juga ada uh, pengertian dari web server, manfaat web server, terus di sini. Terus di sini ada macam-macam teks editor dan ada prakteknya. Nah, pokoknya di fundamental ini teman-teman bener-bener diajarin dari basic banget. Dimana kita mulai install aplikasi apa aja, terus kita apa kita perdalam lagi basic-basic website, cara kerja website, cara kerja database, kayak gitu. Jadi, buat teman-teman yang benar-benar dari nol, atau buat teman-teman yang benar-benar baru masuk ke dunia IT, ke dunia pemrograman, nah, nggak usah takut masuk ke dunia IT, karena kita di Frikas ini benar-benar diajarin dari nol. Dari nol, benar-benar dari pengertian website pun kita ajarin, kita kita deskripsiin di sini terus untuk penggunaan database yang kita pakai di sini aplikasi untuk menginstal database atau aplikasi untuk membuat web pokoknya semuanya kita siapin di fundamental ini jadi sekali lagi buat teman-teman yang benar-benar dari nol nggak usah khawatir karena di sini udah kita jelasin persiapan apa aja nih untuk bikin website nah setelah fundamental atau introduction ini seperti sebelumnya kita klik dan untuk maju ke materi-materi selanjutnya. Nah, skip kalau misalkan teman-teman udah udah sampai praktek, nah kita langsung maju ke sini ke HTML. Nah, di sini ada materi HTML dan CSS. Untuk setiap materi HTML dan CSS ini dia punya tugas. Ada yang ada tugasnya, ada yang enggak. Terus di sini contohnya yang HTML create file. Di sini saya mengajarkan teman-teman untuk membuat HTML pertama atau membuat atau untuk membuat file HTML atau file website pertama kali. Jadi buat teman-teman yang belum pernah membuat file HTML, di sini kita ajarin cara membuat file pertama di HTML itu kayak gimana. Nah, mulai dari kerangkanya di sini kita ajarin apa itu tag HTML, apa itu tag body. Nah, pokoknya di sini kita ajarin. Nah, setelah membuat file HTML, di sini yang kedua ada macam-macam tag HTML. Pokoknya tag HTML itu kan banyak banget ya. Gak mungkin kita ajarin dalam satu video atau dua video karena tag HTML itu banyak banget. Nah, di sini hmm. juga kita ajarin teman-teman gimana caranya nge-explore tag HTML biar lebih mudah misalkan untuk cara membuat button atau cara membuat form yang lebih mudah kayak gimana. Nah, di sini juga saya ngajarin teman-teman untuk eksplor mandiri. Karena balik lagi ya, tag HTML itu saking banyaknya nggak bisa kita pelajarin dalam satu hari, dua hari. Kuncinya kita harus konsisten, terus sering-sering latihan. Nah, makanya di sini ada latihan studi kasus. Nah, latihan studi kasus ini itu kita membuat suatu layout atau menduplikasi suatu layout. Nah, yang latihan studi kasus ini bisa teman-teman tonton. Di situ, saya ngajarin step by step untuk bikin satu layout yang akan ditiru ceritanya kayak gitu. Nah, selanjutnya ada tugas. Nah, tugas ini sama seperti studi kasus. Teman-teman diminta untuk menduplikasi sebuah layout. Lalu, selain HTML, di sini ada CSS. Jadi, HTML itu kan adalah kerangka untuk membuat website, ya, atau bahasa pemrograman untuk membuat website. Nah, di sini ada HTML head body, terus title, nah, itu adalah HTML, sedangkan selanjutnya adalah materi CSS. Jadi, apa itu CSS? Nah, CSS itu adalah e, seperti untuk mempercantik sebuah website, atau untuk memberi tema, memberi warna, menghias sebuah website. Itu kita menggunakan CSS. Nah, di sini ada CSS, macam-macam CSS, terus macam-macam atribut CSS. Terus di sini juga ada tugasnya dan ada latihan studi kasus. Nah, sama yang latihan studi kasus juga, nanti saya ajarin step by step untuk membuat sebuah layout. Kayak gimana? Terus selanjutnya, setelah CSS itu ada bootstrap. Nah, Bootstrap itu adalah frameworknya CSS. Jadi, kalau CSS itu kita kayak bikin temanya manual, kita kayak bikin tema tuh sendiri, benar-benar dari nol. Nah, sedangkan Bootstrap itu frameworknya CSS, di mana kalau misalkan kita mau menghias sebuah website, kita cuman tinggal panggil Pak. Kita cuma tinggal panggil fungsi-fungsi di dalam bootstrap, atau nama kelasnya yang di dalam bootstrap. Kita cuma panggil. Nah, itu si bootstrap itu udah otomatis. Kalau kita panggil kelasnya, dia akan sesuai uh, sesuai dengan kelas name yang kita panggil. Jadi, kalau teman-teman yang belum tahu bootstrap itu apa, nah nanti pokoknya teman-teman sebelum masuk ke bootstrap, uh, pelajarin dulu CSS, karena bootstrap itu isinya adalah CSS. Kayak gitu. Nah, di sini juga sama ada tugas, sama ada latihan studi kasus. Yang ini saya ngajarin step by step untuk menggunakan Bootstrap atau membuat file HTML dengan Bootstrap. Nah, kalau yang tugas ini silakan teman-teman kerjain sendiri dan jangan lupa si tugas ini yang nanti dikumpulin di ke Google Drive. Terus selanjutnya setelah Bootstrap, di sini ada MySQL. MySQL pun sama, di sini diajarin dari nol. Jadi MySQL itu database buat teman-teman yang belum tahu MySQL atau belum tahu database itu apa. Jadi database itu yang menampung sebuah data, yang menampung kumpulan data di dalam website. Jadi misalnya kalau teman-teman buka sebuah website portal atau website apapun, website sosial media, website kaspus tokopedia yang kayak gitu kan mereka punya data-data ya, ada data foto, ada data gambar, deskripsi. Nah, data-data itu tuh ditampung di dalam sebuah database. Nah, database yang kita pakai di free class ini adalah database MySQL. Nah, sebenarnya selain database MySQL itu banyak banget banyak banget jenisnya. Cuman yang diajarin di free class ini saya menggunakan MySQL. Nah, sama seperti sebelumnya, untuk penggunaan MySQL ini saya ajarkan dari nol. Benar-benar dari basic, dimulai dari cara menggunakan atau cara menentukan tipe data. Terus cara penentukan relasi, cara membuat foreign key. pokoknya benar-benar dari basic. Dan di setiap materi ini juga ada tugasnya nih. Yang relasi ada tugas foreign key ada tugas. Terus yang CRUD ini, CRUD itu singkatan dari, dari create, update, dan delete juga ini ada tugas. Nah, pokoknya tugas-tugas ini juga jangan lupa teman-teman kerjain dan dirapikan di dalam satu folder. Lalu selanjutnya di sini ada latihan studi kasus. Nah, latihan studi kasus ini isinya itu saya mempraktekkan beberapa macam query, ada banyak query untuk menampilkan sebuah data dalam satu database. Di sini juga ada macam-macam query. Bisa teman-teman tonton. Siapa tahu nanti ketemu studi kasus yang sama ketika mengerjakan tugas. Nah, di sini ada tugas akhir yaitu teman-teman diminta untuk membuat macam-macam query dari soal yang ada. Oke, kita lihat untuk gambaran tugas akhir dari MySQL-nya. Nah, jadi silakan teman-teman diminta untuk mengerjakan soal-soal pada link berikut. Nah, nanti di link ini ada dua file. Yang pertama file Word, di mana si file Word ini isinya tuh adalah quiz-quiz atau soal-soal. Terus file yang kedua adalah file SQL. Nah, file SQL tadi itu nanti akan teman-teman pakai untuk mengerjakan si soal-soal berikut. Oke, okay, terus lanjut setelah MySQL ada PHP. Di PHP juga sama seperti yang sebelumnya, kita benar-benar ngajarin dari awal. Soalnya kan, veritas ini macam-macam ya: ada teman-teman yang uh, dari nol banget, ada teman-teman yang udah dari medium, atau ada teman-teman yang udah jago. Nah, di sini kita sama ratakan benar-benar dari nol, di mana teman-teman yang belum tahu tentang PHP itu apa, kita ajarin benar-benar dari sintaks dasar. Terus setelah sintaks dasar kita ajarin tentang operator if else terus switch case kayak gitu. Nah setelah tugas-tugas juga seperti biasa ada latihan studi kasus. Ada latihan studi kasus. Terus uh, studi kasusnya juga sama bisa teman-teman pakai untuk cara-cara latihan. Untuk cara-cara latihan menggunakan if else kayak gimana atau array atau looping. Nah pokoknya di sini ada tugas dan studi kasus. Sebelum teman-teman ngerjain tugas Usahakan teman-teman juga lihat studi kasusnya, yang soalnya nanti si studi kasusnya tuh nggak jauh beda dengan tugasnya. Nah, selanjutnya setelah PHP itu ada JavaScript. Untuk JavaScript pun sama, di sini kita mulai dari pengenalan, mulai dari sintaks dasar, terus di JavaScript juga ada looping, kayak gitu. Terus untuk jQuery juga sama, kita mulai dari basic, terus di sini kita uh, ngajarin cara untuk menggunakan salah satu plugin di jQuery. Kayak gitu. Terus selanjutnya kita maju ke web dinamis. Nah, di sini kita diajarin untuk membuat web dinamis simple, di mana web dinamis itu tuh satuan atau gabungan dari materi satu sampai materi terakhir. Nah, di web dinamis ini, kita di membuat sebuah halaman e website menggunakan HTML, CSS, dan Bootstrap. Tentunya, terus kita juga menggunakan database MySQL, terus kita juga menggunakan PHP untuk mendinamiskan sebuah website. Karena web dinamis itu kan harus ada CRUD, ya, e create update, dan delete. Nah, gimana caranya biar website itu ada CRUD-nya? Nah, kita itu menggunakan sintaks e PHP yang disimpan di dalam HTML, nah itu kita bisa membuat web dinamis. Nah, teman-teman nggak -teman perlu khawatir kayaknya kan kalau dibayangin itu pasti ribet banget ya membuat membuat web dinamis kayak gimana. Nah, tapi di sini dibener-bener diajarin, dipraktekin step by stepnya untuk kita membuat web dinamis simple. Nah, di bagian CRUD ini teman-teman uh, diajarin, saya praktekkan untuk membuat crude. Nah, setelah itu, yang tugas besar ini tugas yang paling terakhir, yaitu teman-teman diminta untuk membuat sebuah uh, web. Tentunya pasti harus dinamis. Nah, web dinamis itu kan pasti harus ada create, update, dan delete. Nah, silakan teman-teman bisa explore mau bikin tugas besar kayak apa, desainnya benar-benar bebas, silakan diimprovisasi, didesain sebagus mungkin. Nah, nanti tentunya kalau misalkan tugasnya lengkap nih, dari tugas satu sampai tugas besar yang paling terakhir, nah nanti kalau udah lengkap, terus teman-teman bisa dikumpulin ke admin, nah nanti kalau tugasnya udah lengkap, udah bagus, udah benar, nanti bisa dapat sertifikat untuk si free class ini. Jadi kurang lebih kayak gitu untuk uh, alur dari free class ini intinya sih teman-teman jangan pernah lewatin tugas-tugasnya semuanya tugasnya harus dikerjain terus kalau udah jangan lupa dirapihkan di dalam satu folder dan foldernya diupload ke Google Drive lalu jangan lupa diulang ke admin soalnya nanti uh, sama kita mau diperiksa kan tugas teman-teman itu udah lengkap atau belum kayak gitu. Oke, untuk seputar alur dari free class, udah cukup segini. Mungkin teman-teman ada yang mau nanyain. Oke, jadi itu dia ya pemaparan dari Kak Pelita. Oke, Kak Pelita, sedikit menyala ya buat teman-teman di sini. Silakan untuk apa namanya, untuk presensi terlebih dahulu akan saya berikan linknya sebenarnya di apa namanya di chat sudah saya berikan untuk link dari presensinya ya di saya nah ini dia untuk link presensinya buat teman-teman yang di zoom ataupun di youtube silahkan untuk presensi terlebih dahulu karena untuk presensi ketika live mentor ini selesai akan ditutup jadi teman-teman cuma bisa mengisi ini sekarang nah mungkin uh, buat teman-teman yang bertanya terkait uh, free class uh, bisa ya oke okay. dari ada nih kak pelita pertanyaan yang pertama dari oke okay. nah dari kak Archie Budi nih kak uh, diajarin file rar nggak kak maaf saya nggak tahu apa itu file rar silakan dijelaskan kak pelita ya, jadi file rar itu kita me apa ya eh, nanti siapa tadi yang nanya namanya Anita masih dimintakan oh, iya Kak Budi oke okay, Kak Budi nanti kalau mau dirar jadi tinggal di select all atau di klik semua file nanti di klik kanan terus extract to rar nanti langsung ke rar kok pokoknya ada di Windows Explorer, soalnya itu bawaan dari Windows ya. nanti semua filenya bisa diklik kanan terus di add to archive atau nanti terus dipilih e, mau rar atau mau zip kayak gitu nanti si hasil yang udah di rar atau di zipnya bisa langsung di upload ke Google Drive kayak gitu. Kak Anita masih di mute. Oke, okay, itu dia tadi jawaban dari Kak Pelita terkait lar ya. Oke, okay, buat teman-teman silakan untuk presensi terlebih dahulu. Ini link-nya akan saya turunkan kembali, terus kita fokus ke pertanyaan terkait free class. Oke, okay, teman-teman silakan untuk di-screenshot terlebih dahulu. Saya beri waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, okay, sudah ya teman-teman. Baik, saya anggap sudah ya. Oke, okay, lanjut Kak Pelita uh, untuk pertanyaan selanjutnya nih. Oke, okay, pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Fahri Anggara. Saya sudah selesai uh, tugas ini sudah ke admin ya, tapi dihadari ada. Dilihat lagi, ada tambahan materi dulu. Kan tidak ada materi bootstrap, tapi sekarang ada materi bootstrap. Terus uh, harus direvisi lagi, nggak, Kak? Oke, okay. gimana, Kak? Pelita, apakah harus direvisi terlebih dahulu? Oke, okay, sebenarnya yang sebelumnya juga ada materi Bootstrap, cuman dia nggak terpisah di kategori luar gitu. Jadi waktu minggu kemarin itu Bootstrap-nya masih nyatu dengan file CSS. Sebenarnya isinya sama aja kok. Jadi nggak usah direvisi lagi. Itu cuman pemisahan antara CSS sama Bootstrap. Sebenarnya isinya sama aja. Oke, okay, oke okay, kita lanjut. Nih pertanyaan berikutnya. Uh... Kak, maaf kok beda ya seminggu yang lalu ngerjainnya nggak seperti yang sedang dijelasin. Uh, terus udah selesai juga. Ini masih sedikit seputar uh, administrasi dari privasnya sih Kak Pelita. Belum ke materi-materi. Nanti kalau ke materi, kita bersama dengan gestar kita pada malam hari ini. Silahkan Kak Pelita. Oke, untuk Kak Bagus. Jadi uh, untuk free class minggu ini, kita ada sedikit tambahan materi-materi tambahan di free class untuk khusus yang baru join minggu ini. Jadi kalau Kak Bagus udah join dari minggu kemarin atau minggu sebelumnya, ya nggak apa-apa berarti kerjain tugasnya yang sesuai dengan minggu kemarin atau yang sesuai dengan Kak Bagus waktu itu join gitu. Nah untuk khusus yang baru join hari ini atau khusus yang baru join minggu ini baru kita kerjain sesuai dengan list materi yang ada di web edwork. Oke, okay. Oke, okay. jadi nggak apa-apa ya Kak Plita, nggak usah revisi gitu, bisa langsung iya, dilanjutin aja. Iya. Oke, okay, lanjut ada pertanyaan dari Kak Sapu, untuk menanyakan masalah terkait website Eduwok ke siapa ya? Ini masalah websitenya gimana nih Kak Sapu? Bisa lebih diperjelas lagi? Mungkin uh, sebenarnya dari kita tuh hari ini gestar kita tuh memang uh, programernya Eduwok gitu. Siapakah <laughs> dia? Ini. Kak Rahma Andita, halo Kak Rahma Andita. Halo Kak Adita. Oke, ini dia programmer Edu. Tapi siapa yang bertanya? Kak Safuh nih bertanya untuk menanyakan masalah terkait website Edu ke siapa ya? Oh ya, uh, untuk detailnya gimana, Kak Safuh Mana nih Kak Safuh Halo Kak Safuh private aja Kak Oh, mau tanya private Oke. aja. Oke, oke. Oke, nanti bisa chat admin ataupun bisa uh, nge-message Kak Aan nih. Langsung, Kak Rahma Andita panggilannya Kak Aan gitu. Oke, okay, kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya dari uh, permisika permisi Kak untuk mengejarkan tugas-tugasnya. Apakah ada batasan waktu? Terima kasih. Silahkan, siapa yang mau menjawab nih untuk batasan waktu dari free class itu sendiri? Oke, okay, untuk teman-teman yang udah join dari minggu lalu, untuk teman-teman yang udah ikutan free class dari minggu lalu, sebenarnya batasannya tuh nggak ada batasan ya, cuman kita akan memberikan sertifikat khusus kalau teman-teman bisa mengerjakan semua tugasnya dalam satu minggu. Nah, tapi terkecuali. Untuk teman-teman yang baru join hari ini, atau yang baru join minggu ini, setelah materinya diperbarui, itu teman-teman akan mendapatkan sertifikat khusus kalau ngerjainnya dua minggu sampai satu bulan kayak gitu. Nah, kalau di luar dari itu, teman-teman tetap dapat sertifikat, tapi tentunya nilainya pasti beda. Dimana kalau yang teman-teman ngerjainnya cepat, sama teman-teman yang ngerjainnya lambat, nah nanti sertifikatnya pun akan beda. Tapi teman-teman kalau pasti uh, semuanya sama-sama dapat sertifikat, yang penting teman-teman ngumpulin -teman tugas. Oke, okay. oke okay, baik. Kemudian uh, lanjut nih pertanyaan berikutnya. Oh iya kak praktek bisa pakai HP nggak? Kalau nggak salah ada tools pakai text editor kode silahkan kak Aan mana nih kak Aan? Bisa nggak nih kalau praktek uh, ngoding menggunakan HP kak Aan? Oke, okay, halo kak Aan. Ini praktek menggunakan HP, bisa nggak nih keaan? Masih mood nih keaan? Tengah dengar suara gue. Iya, ada Sudah jelas keaan. apa kalau mau dipakai HP? Iya, uh, kalau memang uh, serius buat untuk mendalami pemrograman, kan soalnya kalau pakai HP itu kayak apa ya? Terbatas mentolnya, toolsnya kayak nanti kita butuh web server kayak apa sih atau apa kan di HP kan e, sangat terbatas itu mungkin ada sih tapi kita jadi nggak maksimal sendiri nanti kalau dari belajarnya terus juga kalau ada kita misal nanti ke web dinamis ke yang ada hubungannya dengan Maxi database juga nanti kita e, untuk mencobanya kan nanti e, bingung sendiri kalau di kita lewat desktop atau PC udah ada seperti aplikasi XM atau Rakon itu sudah include ada, ada, ada MSL-nya sama Apache-nya. Gitu. Okay. Tapi itu untuk tuh jika memang uh, cuma hanya ada HP saja untuk belajar HTML CSS sepertinya sudah bisa. Oke, gitu. oke okay. okay, Kak An berarti bisa ya Kak An. kalau misalkan uh, belajar ngoding dari handphone itu tetap bisa ya, cuma akan ada keterbatasan jadi tidak bisa maksimal ya Kak An. seperti itu ya. Iya, benar begitu Mbak An. Oke, jadi seperti itu nih untuk kak, kak siapa tadi ya? Kak Arsy ya. Oke, oke. Kemudian ada lagi yang mau bertanya, boleh silahkan teman-teman. Oke, sambil menunggu nih teman-teman yang mau bertanya melalui chat, aku akan bacain pertanyaan yang sudah kita kumpulkan di form untuk tanya di kelas. Nah, jadi pertanyaan yang pertama nih ada dari Eh uh, Kak Herdian Adam Putra, apakah dalam pembahasan akan membahas spesifik terkait OOP dan studi case bahasa pemrograman? Nah, ini tadi mungkin terkait pre-class-nya ya. Untuk Kak Prita tadi uh, sudah dijelaskan ya Kak bahwasanya akan ada studi case juga dan juga ada uh, penjelasan terkait OOP ya Kak Prita. Oke, okay, ya uh, untuk studi kasus-studi kasus memang kita uh, ajarin kalau misalkan ketemu beberapa studi case di dalam pre-class. Cuman untuk pendalaman OOP mungkin di dalam preclass tidak ada. Nah kalau OOP itu kita ajarinnya di dalam main class. Jadi kalau teman-teman yang ingin lebih dalam lagi tentang pemrograman, tentang Laravel atau tentang kelas yang lainnya bisa langsung masuk ke main class. Nah di main class baru kita ada materi untuk OOP. Oke okay, baik, kemudian ada nih pertanyaan berikutnya dari Kak Dara Aulia Herman. Uh, saya masih bingung Kak dalam memilih pendalaman terkait ilmu pemrograman seperti data science, kemudian web app dan juga mobil. Kemudian uh, solusinya gimana nih? Uh, apakah saya harus mencoba satu-satu atau bagaimana? Silakan ke Aan tipsnya nih uh, ketika ingin belajar tapi bingung nih mau belajar apa di pemrograman gitu. Kalau tips dari Kak Aan gimana? Apakah dicoba satu-satu atau gimana Kak Aan? Eh, sebenarnya tergantung dari niat uh, pribadi sendiri dulu sih. Kalau pribadi memang menjadi seorang data data science atau seorang programmer, uh, itu mau niatnya dari hati dulu tuh kemana. Soalnya nanti uh, kalau kita terlalu fokus ke banyak ke banyak bidang atau uh, skill khusus yang kita terlalu banyak itu nanti kita malah tidak bisa menjadi spesifik dalam bidang tersebut atau nggak bisa terlalu mahir ya bisa sih tapi memang susah jarang orang yang bisa menguasai itu nah, kalau nah sebenarnya semuanya itu prospeknya bagus tapi kalau dari yang saya tahu sekarang kalau uh, dari ketika tadi ya mobil web sama data sensor. Nah itu yeah. uh, saya lebih dominan ke ke web sih. Soalnya kalau uh, aplikasi seperti mobile ataupun desktop itu pasti juga dia enggak pasti tapi eh, dalam skala aplikasi yang sudah besar itu jarang dia menggunakan database eh, sendiri misalnya semisal ada di mobile itu dia jarang menggunakan eh, database yang ada di lokalnya jadi dia biasanya mengambil API API itu sendiri dibuat menggunakan website jadi dia nanti yang ngambil data-data itu melalui API yang ada di website Oke, jadi tetap nanti uh, pada akhirnya meskipun itu mobile akan ke website juga ya Kak An ya, jadi lebih baik untuk uh, belajarnya itu satu-satu dulu. Tapi kalau untuk rekomendasi yang paling uh, paling direkomendasikan oleh Kak An ini lebih ke web developer ya Kak Ya. ya Oke, baik. kemudian uh, lanjut Bentar, aku cek di gimana? Ada lagi yang pertanyaan nih di yang lu eh, live di Zoom ataupun di YouTube boleh silahkan enggak ada yang bertanya ya. Oke, okay, kalau tidak belum ada yang bertanya, kita lanjutkan ke pertanyaan di grup formbreak Oke, okay, di sini ada pertanyaan oh, dari Oke, okay, dari Kak Ahmad Sauki. Apakah akan dijelaskan secara rinci bagaimana cara mempelajari coding atau sekedar memberi materi saja? Ini mungkin terkait dari free class-nya ya. Untuk free class-nya apakah akan memberikan Uh, pembelajaran secara rinci atau hanya akan materi-materi uh, saja nih? Silahkan untuk Kak Pelita mungkin ya, karena ini lebih ke free plusnya ya Kak Pelita. Oke, okay, jadi untuk sebenarnya kalau sampai benar-benar detail banget tentang coding pun, kita nggak ngajarin terlalu detail ya, soalnya kalau semuanya diajarin sampai detail banget itu pasti videonya nggak cukup satu video atau bahkan 20 video gitu juga nggak akan cukup soalnya uh, apa uh, coding itu kalau benar-benar kita perdalam perdalam lagi itu benar-benar butuh waktu yang panjang nah apalagi kalau kita benar-benar sampai rinci banget juga kayak gitu nah itu juga nggak bisa dalam satu video atau nggak bisa dalam beberapa video bahkan untuk dalam waktu Seminggu pun, kalau kita benar-benar sampai rinci banget gitu ya, masih nggak bisa. Nah, jadi di materi pre-class itu, kita ngajarin kita ngajarin cara untuk teman-teman eksplor mandiri kayak gimana. Sebenarnya kita eh, kayak nganterin teman-teman sampai ke pintu gerbangnya aja. Nah, nanti sampai pintu gerbangnya silakan teman-teman eksplor sendiri. Soalnya teman-teman eh, sebagai programmer atau teman-teman yang mau masuk ke dunia programmer harus banget punya sifat kepo gitu, harus banget punya sifat eh, ingin tahunya tuh lebih tinggi gitu, ingin tahunya tuh sangat tinggi. Soalnya kita sebagai programmer itu harus sering-sering ngulik atau sering-sering-sering e, mencari rincian sampai detail bangetnya itu sendiri. Soalnya kita nanti di dunia perusahaan juga kayak gitu. Jadi kita e, apa diajarin mandiri sebenarnya kita nggak akan diajarin sampai rinci banget. Nah untuk sisanya dari pintu gerbang sampai memperdalam sedalam mungkin kita harus e, belajar mandiri karena untuk Sifat programmer itu harus kayak gitu jadi kita harus benar-benar punya sifat ingin tahunya yang sangat tinggi kayak gitu. Oke, jadi memang untuk menjadi seorang programmer kuncinya adalah hmm. uh, rasa ingin tahu yang tinggi gitu ya. Karena uh, karena tidak mungkin ya bisa mempelajari semuanya kan pemrograman itu sangat rumit dan sangat Besar gitu, karena uh, akan selalu update setiap waktunya, karena memang begitu cepat ya perubahan dari teknologi pada saat ini. Nah, jadi mau tidak mau, diri sendiri harus rajin untuk explore kayak gitu. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi terkait uh, mungkin materi? Mungkin teman-teman ada yang masih bingung, HTML itu gimana, atau mungkin masih SVL uh, itu gimana, atau apa gitu? Boleh silahkan ditanyakan terkait materi pemrograman, ataupun terkait tentang trik kelas tentang Eduk juga boleh mungkin tentang main plus di Eduk ataupun tentang apa boleh silahkan halo teman-teman oke okay. belum ada yang bertanya lagi kah untuk yang di live zoom dan juga YouTube oke okay. oke okay, ada dari hmm, kak Deni di oh, Kak Yudin nih di YouTube ya, Kak izin bertanya untuk pendaftaran untuk kelas Isa, Kak terima kasih. Oke untuk pendaftaran kelas Isa, teman-teman bisa langsung ke websitenya Eduwalk, kemudian nanti pastikan tuh sudah register terlebih dahulu. Nah nanti kalau sudah register, nanti teman-teman bisa langsung pilih kelasnya. Nah akan ada kelas Laravel, kemudian akan ada kelas Node.js React.js kemudian ada graphic designer dan juga ada UI UX nah tinggal uh, kakak pilih nih mau kelas yang mana gitu nah mungkin buat teman-teman ada yang masih bingung untuk perbedaan dari Laravel Vue.js dan juga Node.js itu gimana uh, boleh nih Kaan bisa di sharing nih perbedaan dari Laravel Vue.js dan juga uh, Node.js dan juga React.js Kaan perbedaan antara Lara, Lara, Laravel Vue.js sama UCS Lebih ke perbedaan antara Laravel dan juga MERN sih kak. Ini tuh bedanya apa kan di Eduk ada dua kelas ini nih. Nah itu perbedaannya gimana nih kak Aan? Kan sebagai seorang programmer lebih memahami terkait dua hal itu. Kalau Laravel kan dia framework, PHP. Kalau MERN itu kan framework JavaScript. Eh, si katanya MERN itu mengerti Express, Express, React sama Yes, ya. ya, kan? ya. Nah, itu sebenarnya dia juga, juga full stack, tapi dia bedanya JavaScript. Tapi kalau untuk juga, juga untuk tadi itu terpisah dia maksudnya bukan dalam satu framework itu dia berbeda-beda banyak React sama Express itu kan udah beda lagi itu sebenarnya udah beda paket lah istilahnya. Nah, tapi kalau Laravel sendiri kan itu dalam satu. Tadi udah ada misalnya kita mau pakai database MySQL, terus view-nya pakai Blade, begitu-begitu nah, kontrolernya, terus model, kontrol uh, semua itu kan udah dalam Laravel. Tapi kalau yang tadi itu sebenarnya terpisah, jadi kita harus memang uh, lebih banyak, menurut saya sendiri lebih banyak belajarnya kalau dimer. Kalau Laravel oh. kan dia PHP. Oke, okay. jadi. Okay, jadi perbedaan intinya tuh lebih ke bahasa pemrograman yang digunakan ya, Kak. Jadi ada uh, apa namanya Uh, kalau Laravel itu ke PHP untuk bahasa pemrogramannya, sedangkan untuk di Node.js React itu menggunakan JavaScript kayak gitu. Ya Oke okay, baik dan dari KAAN ini lebih merekomendasikan untuk belajar ke yang mana nih KAAN? Uh, misalkan nih untuk orang yang sangat awam banget, masih bingung nih, uh, yang lebih mudah dipelajari itu yang mana KAAN? Apakah PHP atau JavaScript? Um kalau dari saya sendiri karena apa ya kalau tergantung orangnya juga sih tapi kalau saya dulu dari awal itu memang lebih ke PHP karena PHP itu dia konsepnya kan dia uh, sinkronus jadi dia programnya itu dibaca dari atas ke bawah jadi itu lebih apa ya kalau dari orang awam itu lebih enak uh, lebih mudah dipahami kan tapi kalau kita ke JavaScript nanti itu kita ada ya dia pakai konsepnya itu asinkronus jadi dia nggak berurut nanti prosesnya itu bisa ya di atas itu malah lebih lebih uh, maksudnya yang di atas itu nanti bisa uh, jadi yang terakhir tadi yang di bawahnya bisa jadi yang pertama kita itu konsepnya agak membingungkan untuk orang orang ya. jadi kalau menurut saya ya merekomendasikan PHP karena lebih mudah dimengerti juga sih kalau PHP. Oke, jadi PHP lebih gampang untuk dipahami ya. Oke. Nah, jadi uh, untuk alur ISA ya, itu yang pertama ya jelas uh, harus registrasi dulu di website Edukew, kemudian nanti bisa memilih kelasnya. Nah, untuk penjelasan kelas tadi sudah kita bahas uh, terkait Laravel dan juga Mern itu sudah ada perbedaannya sudah dijelaskan tadi oleh Kaan. Nah, nanti setelah teman-teman uh, memilih kelas, silakan untuk mengisi formnya sampai dengan uh, selesai gitu, sampai dengan ke metode pembayaran, silakan dipilih akan ISA ataupun reguler. Nah, nanti kalau sudah mengisi form itu sudah teman-teman submit. Nah, silakan ditunggu untuk dihubungi admin guna interview dan juga tes skill. Nanti, kalau sudah interview, sudah tes skill, akan diberikan arahan ke langkah-langkah selanjutnya. Silakan untuk diikuti, seperti pengumpulan dokumen dan lain sebagainya. Nah, jadi secara singkat, alurnya seperti itu. Oke, okay, uh, ini ada dari Arsy Budi, uh, sudah mendaftar di web dev free, tapi masih diproses. Langkah selanjutnya harus bagaimana, Kak? Langkah selanjutnya itu ketika Kakak sudah mengikuti live mentoring, kemudian sudah mengisi presensi. Kakak bisa langsung memulai kelasnya nanti setelah live mentoring ini selesai. Nah, jadi pastikan buat teman-teman semuanya yang di sini yang sudah mendaftar untuk free class, silakan untuk presensi terlebih dahulu, ataupun yang belum mendaftar pun boleh silakan untuk presensi, kayak gitu. Jadi, kalau teman-teman sudah presensi, kemudian sudah mengisi, nanti akan langsung kami uh, masukkan ke kelas free class-nya. Jadi, free class-nya bisa langsung diakses setelah teman-teman presensi dan mengikuti live mentoring. Jadi, saya benar-benar ingatkan sekali lagi untuk presensi akan ditutup ketika live mentoring ini berakhir. Jadi, teman-teman silakan untuk presensi. Untuk link-nya tadi sudah kami berikan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Uh, prospek karirnya programmer kayak gimana, Kak? Oh gimana nih prospek karir seorang programmer KAAN? Boleh silakan Gimana sih uh, prospek karir dari seorang programmer? Uh, uh, menurut saya ya, sangat prospek ya karena kan dalam zaman sekarang uh, apa-apa ya, itu sebuah digital. Apalagi kan sekarang kayak uh, IoT gitu kan juga sudah mulai penjualan ya. seperti rumah pintar atau apa gitu. Plus uh, untuk dari apa bahasa pemrogramannya sendiri atau programnya aplikasi itu kan setiap tahun itu pasti ada inovasi baru lagi dan juga teknologi dalam membuat itu juga pasti ada teknologi, teknologi baru kayak misal PHP sendiri sekarang dari HP versi ke-8 terus Laravel juga udah hampir ke-9 terus JavaScript juga sampai US berapa terus Teknologi database sendiri mulai bermunculan seperti Elasticsearch atau apa. Nah itu jadi sampai besok pun menurut saya tetap bakal prospek karena memang programmer ini banyak dicari oleh perusahaan-perusahaan dia dijadikan sebagai engineer di kantor tersebut. Oke, okay. gitu. oke. Okay, saya pernah melihat di TikTok kalau tidak salah ya Kaan. Uh, jadi ada yang kayak gini kenapa sih anak IT itu songong-songong gitu? Terus yang di video itu menjawab karena iyalah gajinya tinggi gitu. Apakah benar seorang programmer itu gajinya tinggi kan? Uh, gaji tinggi sendiri itu sebenarnya uh, tetap bakal ada proses ya harus dilalui. Misalnya kita kan uh, untuk uh, kita join ini habis lulus, habis lulus kuliah atau SMA gitu kita kerjakan jadi misalnya fresh graduate buat dia kuliah terus nanti kan jadi junior dulu terus middle senior gitu ya. ada proses-prosesnya sih tapi kalau memang bakat kamu memang kemampuan kamu sendiri itu memang langsung tinggi atau kamu memang jago banget mahir itu kamu nggak ada itu kayak istilah fresh graduate junior, wow. junior tadi kamu memang berarti memang pintar ya udah gaji kamu langsung tinggi gitu. oke berarti benar ya, ya seorang programmer itu gajinya memang uh, lumayan ya kak ya Iya, yeah, tapi juga ada beberapa faktor juga sih. Hmm. Oke, okay. kayaknya memang kalau kita melihat ya, uh, emang seorang programmer akan sangat dibutuhkan ke depannya bahkan saat ini pun sudah dibutuhkan. Gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir terkait prospek dari kari seorang programmer uh, karena akan selalu dibutuhkan, apalagi sekarang eranya sudah semuanya digitalisasi ya. Jadi pasti akan selalu dibutuhkan. Oke, okay, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, okay, di sini ada dari YouTube dari Hmm. Oke okay, Kak Denny, uh, Kak aku kan lebih ke arah mobile dev. Apakah boleh kita ikut program Edu untuk pencarian kerjanya saja? Misal kerja untuk uh, divisi mobile saja. Oke okay, untuk Kak Denny ataupun teman-teman yang merasa uh, saya tuh lebih suka ke apa mobile gitu, tapi hanya ingin ikut ke Penyaluran kerja gitu, dari kami boleh dengan catatan uh, kakak sudah memiliki portofolio dan sudah layak untuk masuk ke dunia kerja. Jadi silakan untuk chat admin E2, kemudian silakan kirimkan terkait portofolio kakak. Kalau menurut kami sudah oke, okay, kami bisa membantu untuk penyaluran kerja seperti itu. Tapi kalau misalkan belum uh, masih harus ditambahkan lagi bisa mengikuti kelas uh, mobile di Edu. Terlanjut nih ada dari uh, kak Siska, kak Siska Nurawal. Nurawalia gitu. Untuk text editor yang digunakan dalam proyek ini Visual Studio Code atau Notepad++ kak. Ini untuk free kelasnya ya kak, kak Pelita. Untuk terkait text editornya itu uh, Visual Studio Code atau Notepad++ kak Pelita. Oke, okay. sebenarnya untuk text editor itu bebas mau kalian pakai Notepad++ plus plus, atau mau pakai Sublime atau mau pakai Visual Studio Code itu juga sama aja. Nah, tergantung ke kenyamanan kalian, balik lagi lebih senang pakai apa, lebih suka pakai apa kayak gitu. Terus untuk spesifikasi juga, spesifikasi laptop itu ngaruh ya. Soalnya untuk Visual Code Studio itu kalau dipakai di spesifikasi yang laptopnya rendah kadang suka berat, kadang suka jadi nge gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ke kalian, sebenarnya bebas mau pakai apa juga soalnya nanti HTML pun atau kalian ngoding PHP atau ngoding HTML di mana juga sebenarnya tetap jadi. Oke, okay. jadi bebas ya mau pakai uh, Visual Studio, uh, Studio Code ataupun menggunakan Notepad++. Plus gitu. Oke okay, itu kak uh, Siska jadi bebas kak Siska bisa memilih nih mau pakai yang mana lebih nyaman yang mana silahkan monggo buat teman-teman di sini juga silahkan monggo. Oke okay, ini dari Kak Denny pertama di Eduk ada kelas mobil, ada kak uh, Android di Eduk ada untuk uh, Android jadi bisa silahkan mendaftar atau langsung hubungi nomor admin di uh, di websitenya di website kita ada nomor adminnya bisa langsung di chat. Oke okay, uh, lanjut apakah ada yang mau bertanya lagi last question karena memang sudah Uh, pukul 20.53, silakan. Last question, boleh silakan siapa yang mau bertanya? Oke, okay, sepertinya kalem-kalem sekali ya di sini. Tidak ada yang bertanya? Oke, okay, last question kita ambil dari uh, formulir uh, atau form yang sudah kita share ya. Apa ini? untuk Oke, okay. uh, cara menggabungkan website toko dengan kru masih bingung gimana nih cara menggabungkan website toko dengan grup nih kak siapa nih kak pelita atau kak Aan boleh silahkan oke okay. Okay, jadi untuk menggabungkan udah dijelasin juga kan di praktek sebelumnya pertama kita harus punya connection dulu antara database dengan si website HTML-nya nah kalau kita udah punya connection menggabungkan antara database dengan HTML nah nanti otomatis kita bisa mengambil data-data yang ada di dalam database kalau udah punya connection juga kita bisa uh, membuat create membuat update membuat delete kalau kita udah punya connection nah tentunya si connection ini tuh harus uh, harus jalan dulu ya harus nggak boleh error. Nah kalau connectionnya udah sukses sudah nggak akan error. Nah nanti kita lanjut ke bagian crude-nya untuk create, update dan delete kayak gitu. Jadi sebenarnya yang pertama teman-teman harus connectionnya dulu harus dibenerin terus apakah database-nya udah sesuai atau belum. Terus nanti tinggal lanjut ke bagian perutnya kayak gitu. Oke. Okay. Oke, okay, baik itu tadi pertanyaan terakhir untuk mentoring pada kali ini. Nah, buat teman-teman semua yang ada di sini ya ikut class silakan nanti pastikan sudah presensi ya saat ini ya. Nah, nanti setelah presensi akan langsung kami buka untuk e-class pada teman-teman yang sudah mengisi presensi. Jadi benar-benar sudah presensi nih ya gitu. Karena kalau belum presensi nanti belum bisa untuk mengakses kelasnya. Nah, buat teman-teman yang bisa menyelesaikan free class ini dalam waktu satu minggu, akan kami berikan sertifikat khusus yaitu sertifikat bagi uh, peserta terbaik di free class Eduwalk. Gitu. Jadi semakin cepat kakak selesai akan mendapatkan sertifikat terbaik. Gitu. Tapi buat teman-teman yang mungkin karena satu hal karena kesibukan belum bisa selesai dalam satu minggu tidak apa-apa akan tetap kami berikan sertifikat juga. Yang penting semua tugasnya itu diselesaikan. Nah, buat teman-teman yang mau join Isa pada malam hari ini. Uh, ataupun pun join main class pada malam hari ini silakan untuk whatsapp admin di Eduak. Nah untuk nomornya nanti bisa dicek uh, di website ataupun saya bacakan sekilas dari sini yaitu di 08 eh 0888 kemudian 99 eh, maaf 088 0888 666 -9969. Uh, Aku ulangi 0888 -666 -9969. Bisa langsung WhatsApp ke nomor admin. Uh, kalau kalian mau gabung ke Minecraft pada saat ini akan kami berikan promo menarik ataupun kortingan uh, das kortingan uh, ataupun diskon yang sangat menarik untuk kakak yang mau bergabung di Minecraft pada saat ini. gitu. Oke, okay, dari saya sudah cukup. Uh, terima kasih banyak kepada Kak Aan sudah mau apa ya memberikan masukan dan sudah mau menjadi uh, gester kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak juga kepada Kak Pelita karena sudah uh, bersedia untuk uh, memberikan mentoring kepada teman-teman di sini. Terima kasih juga atas waktunya dan teman-teman semua yang sudah gabung di sini silakan untuk open cam. Ayo kita foto bersama. Yuk, silakan open camnya Halo Kak Rizky, Septian. Halo Kak Ahmad Sauki. Ada Kak Rahmat Hidayat, ada Kak Dia, kemudian ada Kak Nova Mana, Oh, ini Kak Arsi Budi. Halo Kak Arsi Budi. Kemudian ada Kak Dimas. ayo ini Kak Dwi Febrianti, silakan dibuka untuk kameranya. Kemudian Kak Rahmanur Hakim. Kak, Kak Fauzan sudah dibuka. Kak Melvin, silakan untuk dibuka kameranya. Kak Reza, Kak Jasmine, belum dibuka. Kemudian Kak Raka. Halo, Yo, yang di belakang juga nih ada Kak Hidayatullah, kemudian Kak Asyifa, Kak Hani. Yuk dibuka kameranya kita foto bersama. Anak nih? Oke, Kak Safu? Kak Safu belum dibuka? Hmm. Oke, Kak Rama. Halo, Kak Rama. Ini Kak Reza juga belum dibuka nih kameranya. Kak Reza, Kak Sukma juga kak suma kak Giri pratama belum dibuka kameranya boleh silakan untuk dibuka pak nah, itu ada kak bagusona bersama temannya oke okay, uh, kak rama nih halo kak rama yuk dibuka kita foto oke okay, siap ini kak raka ini kak raka kenapa ini <laughs> oke okay, kita foto ya kita hitung ini kak bagus kenapa nih sama temennya nih kok jorok jorokan nih loh oke okay, kita foto ya satu tar kita lihat chat izin off cam kak kurang kondusif oke okay, baik kak Rama oke okay, uh, kita foto ya satu dua ntar satu dua tiga oke okay. untuk yang berikutnya, Oke, sebentar ya. Berikutnya juga belum open cam semua nih. Ini banyak yang nggak open cam sih yang di belakang ada Kak Adit, ada Kak Asifa. Nah, ini Kak Bayu Aji. Halo Kak Bayu Aji. Oke, satu, dua, tiga. Nah, ingat ya buat teman-teman semua, kalau mau bergabung ke Isap kita pada malam hari ini akan kami berikan uh, diskon menarik. Jadi silakan untuk up admin untuk nomornya nanti bisa dicek di website. Uh, buat teman-teman yang uh, saat ini sudah presensi, saya yakin sudah presensi ya karena nanti kalau belum presensi juga uh, belum bisa untuk memulai kelasnya. Gitu. Nah, teman-teman yang sudah presensi, silakan ditunggu uh, setelah live ini akan saya buka untuk akses kelasnya. Silakan untuk memulai free kelasnya dan saya tunggu untuk uh, minggu depan tugasnya. Kalau tugasnya minggu depan sudah selesai, bisa langsung dikirimkan ya ke admin, supaya bisa langsung kalian berikan sertifikat. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semua, karena memang sudah jam 9 pas. Maka, sudah saatnya untuk kita akhiri live mentoring pada malam hari ini. Sampai jumpa di live mentoring minggu depan. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan ke nomor admin, ataupun bisa langsung ke... Fitli tanya Fritas edu gitu. Oke, teman-teman semua, saya mohon maaf apabila banyak kesalahan ataupun banyak terkata yang kurang berkenan. Uh, saya sekali lagi ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua. Selamat malam. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Selamat malam. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak Adita. Terima kasih, Kak. ya, terima kasih kembali. Hati-hati pulangnya, Kak. <laughs> ya. Yeah. Ya, selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Monggo, Kak Fajri, terima kasih kembali.